Selamat malam semuanya. Kita akan live malam ini Minecraft Rough Survival. Dan semoga internetku lancar dan mari kita absen guys. Internetku sudah lancar dan by the way aku baru sembuh dari sakit. Ya, sebenarnya masih sakit, cuman aku paksain. Mukaku kayak baru bangun tidur, tapi okelah. Untuk menemani malam ini kita bakalan coba live Minecraft. Udah lama banget aku nggak live, jadi semoga ngomongku tidak belibet lagi seperti biasanya guys. So, mari kita absen terlebih dahulu. Mari aku buka dulu lobang chat guys. Maksudku kolom chat guys. Let's go, let's go. Kita absen malam ini. Ada Zul, ada Ziri, ada White Nation, ada Eagle. Panjang banget nih nama kalian. Ada Boy Wolf, ada Sylvia, ada Dance, ada Anindia. Oke, kita beri jeda dulu guys untuk absen ya. Sus kata no name. Lah gimana? Namanya juga baru live guys. Biasa kesel-kesel gitu kok yang kalau ngomongnya. Halo guys, halo Romano. Siapa lagi nih, siapa lagi nih? Halo Jian, halo Kenzi, selamat malam semuanya. Apakah liveku sudah lancar? Apakah suaraku sudah pas guys sama audionya? Apakah ada, aku kan pakai BGM, itu suaranya terlalu gede apa enggak guys? Aku bang, aku, kata Dika, kata Radia. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi guys? Ada Fiona, ada Ria, ada Kai Hiroshi. Let's go, lancar ini internetku, let's go. Oke. Malam ini aku menginstal yang namanya Minecraft Bedrock, guys. Aku tahu banyak dari kalian itu adalah pemain Bedrock, jadi aku pengen relevan sama kalian di video kali ini ya. So, aku bang, please, roll 021 Boycraft. Mari kita atur dulu. Ada M. Firmansyah. Ada Raudia, ada Viani. Banyak banget malam ini. Gimana, guys? Apakah hari libur kalian menyenangkan? Ada Kertas Gaming. Alright. Sebentar lagi, cepat 1 menit lagi. Sebutkan nama kalian, aku. Karena setelah ini kita langsung ke gameplaynya ya. Ada Random Video, ada Devilmon, ada Dwi, ada Sylvia lagi, ada Wisnu. Let's go guys. Kayaknya sudah absennya. Kita bakal langsung ke gameplay. Aku tahu kalian gak pengen aku ngebacot bla 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 bla. So let's go. Kita akan langsung ke gameplaynya. Wahai saudara-saudara internet semuanya. So guys, aku baru aja menginstal Minecraft Bedrock. Ini pertama kalinya aku main Minecraft Bedrock dan aku nggak tahu. So kalau misalnya aku nggak tahu caranya dan mungkin beda sama Java, kalian boleh kasih tahu guys ya. So, sudah guys, kita sudah absen. Kalian boleh absen terbebas suka kalian. Tapi kita bakalan masuk ke gameplay. Dan hari ini, kita akan bermain yang namanya itu Rough Survival guys. Karena aku coba untuk di Java tuh kayak banyak banget yang pakai Java guys. Dan ada di Minecraft Bedrock itu, ada Minecraft Rough Survival. Dan ini aku dapat kayak ide itu dari Sandwich ya. Dia ada bikin video kayak dari marketplace gitu guys. Dan aku terinspirasi dari hal itu. So ya, yeah, kita bakalan play di sini. Oh salah, sebentar. Sorry. Kita ke marketplace dulu. Karena di Bedrock ini ada yang namanya marketplace guys. Dan ini banyak banget ya, kayak modpack gitu. Tapi bedanya itu berbayar. Dan di sini aku udah punya koin sekitar 1392. Dan kita bakalan coba untuk main Rough Survival. Let's go. Mari kita cek semuanya. Di sini ada yang namanya. Lah, kenapa nih lagi, guys? Nah, ini nih, Minecraft Survival. Ada 5000 orang yang main. Kita bakalan greet this world. Let's go, guys. Halo, Bang. Halo. Ngeng kata Shiva. Selamat datang semuanya. Kita kasih namanya ini aja dan kita langsung greet. Let's go, guys. Apakah kalian suka series Rough? Makanya itu aku coba untuk main Rough juga ya. Aku masih khawatir suaraku ini apakah lebih besar dari gamenya atau gimana. So, selamat datang di Minecraft Bedrock Edition. Aku yakin ini relevan sama kalian karena ketika aku lihat guys, ini Minecraft Bedrock. Let's go. Siapa yang suka Minecraft Bedrock angkat tangannya guys. Maksudnya komen. Aku kata Kasila. Let's go. Kita berada di Minecraft Rough Bedrock Edition ya. So, apakah ini berbeda dari Minecraft Java? Aku nggak tahu, guys. Coba. Aku. Waduh, rame nih nonton di malam ini ya. So, di sini ada guide bug, ada survival quest. Dan bedanya ya, di sini tuh kita bisa kayak quest-questan gitu, guys. Beda sama survival biasa ya. So, basically ini sama. Aku nggak pakai shader, by the way. Di sini ada kompor, di sini ada guest book. Lihat di sini. Di sini ada patch gila. Kita dikasih tahu cara bikin scuba mask, survival quest, custom trader. Banyak banget, guys. Dan di ini sayangnya berbayar ya. Jadi kalian harus beli gitu guys. Survival quest. Di sini ada 24 survival quest guys. Untuk mengkomplitkan semuanya, dapetin semua item dan trading ke dari quest guide-nya ya. So aku penasaran, jadi kita bakalan coba cek-cek aja dulu. Beda loh. Kalau misalnya aku klik kanan tuh kayak ada transition dari bawah ke atas gitu guys. Gimana? Lancar nggak? Itu yang kotak item apa bang? Yang mana? Yuk.
Kita bakalan coba untuk keliling dulu ntar. Aku pengen penasaran. Di sini ada chest. Wuh, dikasih perlengkapan. Let's go. Guys, sekali lagi aku tanya ke kalian. Apakah suaraku lebih besar dari game-nya? Atau game-nya terlalu kecil, guys, suaranya, guys? Kasih tahu ya. Kayaknya terlalu kecil kali ya. Nih, aku coba buka chest. Apakah suaranya pas? Kalian boleh komen ya. Yang kotak hitam di kiri apa, bang? Kotak hitam. Gimana tuh? Kotak kiri. Tangan kiri nggak bisa. Gimana tuh, guys? I don't know, man. Beda Java main sama ini, guys. So, di sini ada banyak banget kita pancingan, ada stone, kita ambil aja semuanya. Ini adalah basic pertama kita ya. Dan sini ada Horn of the Sea dan juga Leader. Ambil aja semua, bang. Oke, di E sama caranya pakai E, terus kita bisa pakai. Nah, kita punya roti, kita punya sword. Dan di sana itu ada sesuatu, by the way. Dan di sini kita bisa naik kapal, by the way. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, bang, ada pulau, iya ya. Nggak denger, suara gamenya kecil. Oh, kecil ya. Kecil ya, guys. Aku derasin dulu, bentar. Suara gamenya berarti di sini audio game. Bentar, guys. Audio gamenya kita bakalan ke live. Di sini audio gamenya. Bentar, aku atur dulu BGM-nya ya. Membership game di sini. Oh, belum diatur kah? Oke, aku full ini. Gini. Gimana? Apakah suara gamenya? Bentar. Suara nih. Tuh. Masih nggak? Oke, kita akan coba naikin dulu. Kalian lihat gua bisa naik kapal, bos. Senggol dong. Ini raft yang sangat berbeda dari Minecraft biasanya ya. So, di sini ada banyak banget. Ya, sayangnya kosong, guys. Kita bakalan coba cek ya. Dan ini kalau nggak salah beda ya. Jadi kayak nggak ada item-item gitu. Cuman sukanya aku itu kayak ada kapal, kayak ada pulau gitu, guys. Kita bakalan coba cek. Ya, sayangnya barrel nggak ada isinya, guys. Oke lah, kita bakalan coba untuk ke pulau ini dulu. Kira-kira ada apa di pulau ini, guys? Oke, kita mulai ya. Mungkin aku cut aja di bagian itu. Kurang ajar yang dari tadi ya. Dari tadi tuh, bang, itu kotak hitam apa, bang? Ya ampun. Apa kita ulang aja live streamingnya, guys? Jelek banget live streamingnya. Oke, apa? Udah aman ya? Harusnya udah aman ya? Harusnya udah aman. Daman. Oke. Mari kita naikkan tingkat AC-nya. Wah, aku benci banget sih, guys. Kalau misalnya live streaming gini kayak gini ya. Ah, aman nih suaranya udah. Tidak ada layar hitam dan mukaku udah. Dan lihatlah para pendiam-pendiam di sini. Interact weapon trader. Kita bisa beli senjata di sini, man. Let's go. Bentar, aku pengen tidur dulu, Pak. Izin dulu ya. Oke, aman-aman ya. Aman, guys ya. Alright, bentar. Aku coba untuk tidur dulu. Di mana nih kasur nih? Bawa gue maling nih. Kita berada di pulau. Ih, loh, cepat banget. Beda banget sama Java ya. Stand tidur. Ngeng. Bed is too far. Let's go. Gimana lagi nih? Lift to bed. Sleeping through this night. Beda ya sama Java ya. Selamat pagi semuanya. Mari kita mulai pertualangan kita. Bang, pakai shader. Nggak ada di sini, guys. Aku nggak paham, guys. Oke ya, aman. So, yang pertama yang pengen kita cek adalah para manusia di pulau ini, guys. Soalnya aku terjebak di sini selama 100 hari. Spawn egg trader. Kita bisa nge-spawn egg di sini, men. Alright. Tapi aku butuh emerald. Di mana dong aku emerald? Masa iya aku maling mereka? Di sini ada... Oh, kita bisa dapat sesuatu dari sini. Pertama, kita complete chopping wood. Kita bisa ngambil kayu, dangle wood. Terus kita cobblestone bisa kasih. Ini penasaran aku, guys. Kira-kira apa ya isinya ya? Aku pengen coba dulu deh. Kita bakalan coba untuk sebelum kita ngejelajah naik kapal, aku bakalan coba untuk ambil jungle dulu, guys. Jungle wood ya. Soalnya di sini ada misi-misinya, men. Keren juga ya. Kayak ada langsung, di sini ada banyak chest nih. Ngeng. Kosong. Kosong, tidak berguna ditaruh di sini, guys. Ya ampun. Buat base, sabar. Di sini jungle, kita bakalan ambil dulu ya. Basically ini pulaunya, guys, kayak langsung gitu ya sama mapnya ya. Jadi kita bisa survive di sini selama 100 hari. Alright, di sini ada beberapa wood. Kita bakalan coba bikin peralatan pertama dulu. Cil, aku tahu ini adalah permulaan karena aku juga baru mencoba Brimfruit PvP pump sama Minecraft Bedrock. Ngeng. Nah, di sini terus alright. Aku kayaknya enggak usah pakai ini, susah banget, guys. Ini kalian relevan enggak? Kalian player Java kan? Jadi kalian pasti tahu, guys, yang kayak gini-ginian nih. Kayak kalian sangat relevan sama kalian. Oke, setelah ini gini aku ganti pakai ini. Bener enggak? Sama enggak sih? Harusnya sama ya, sama, let's go. Oke, kita ambil dulu nih. Halo bang, halo fans, apa kabar? Kita bakalan ambil ini dulu. Setelah itu kita tukar. Aku penasaran itu setelah ditukar dapat apa? Apakah quest atau sesuatu, guys? Butuhnya berapa tadi ya? Bentar kita cek dulu, di sini aku punya 7. Aman ya suaranya ya? Suara gamenya aman nggak? Coba guys, kalian komen sekali lagi. Aman, suaranya pas bang, nggak terlalu besar gitu. Lengkap ya komennya ya. Suara gamenya pas gitu.
Aman bang, aman. Wih, thank you Silia, thank you Lana udah ngasih tahu. Lanang, amin, amin Lana. Alright. Aku punya 14, semoga aja cukup. Kita bakalan coba. Facecamku juga aman gak guys? Aman, aman gak? Pas bang, oh thank you guys, udah komen ya. Aku butuh bantuan kalian di live streaming kita kali ini ya. Tadi kesel juga sih kenapa hitam gitu ya. Quest gue, armor trader. Nah ini nih, kita 16. Kenapa gak bisa nih? Aku butuh sesuatu guys. 16 jungle wood. Oh 14 kurang 2, kocak. Kocak gaming. Bentar kita ambil dulu guys, kurang 2 ya. Aman, aman, kata Naomi, kata Fadil aman. Thank you semuanya. Kali ini kita live streaming lancar, let's go. Bisa teriak-teriak aku lagi guys. Gak tau ya, mic ini kadang teriak tuh suaraku hilang guys. Jadi kadang aku kontrol juga ya. Aman kok, thank you one zero. Ada developer, developer. Ada moderator di sini guys. Bang Kaisi ganteng banget, thank you. Aku sumpah kalau dibilang gitu aku senang guys. Kalian juga ganteng dan cantik ya. Semua makhluk Tuhan itu ganteng dan cantik guys. Complete chopping word. Kita nge-trade satu item. Trade. Let's go, you complete the chopping quest. Dapat apa pak? Dapat apa pak? Berikan aku item 1 miliar gitu. 3, let's go. Nah, gila ini aku, kita bisa live dengan santai sih guys. Kita tukar nih kan. Terus kita dapat emerald. Jadi kita bisa beli-beli sama si kawan-kawan ini. Dan kita bisa melakukan banyak hal di pulau ini. Jadi yang pertama, kita bakalan coba untuk craft dulu ya. Aku penasaran sama craft ini guys. Kita bisa kemana aja. Kaisi good looking, ganteng. Jangan gitu guys, aku baperan. Oh, iya ada chest, let's go. Let's go, ambil semuanya. Kita mainin 100 hari di sini ya, tapi live. Let's go. Di sini dapat beberapa barang, kita pakai ini dan kita punya 2 iron. So, di sini ada kapal. Aku pengen keliling-keliling dulu. Kita bakalan coba naik ini. Nah, ini guys. Kita bisa naik kayak ginian ya. Beda banget kayak Java. Oke, kita bakalan coba untuk ini biarin dulu dah. Aku penasaran kalau misalnya ke sana ada item-item enggak ya? Kalau enggak ada berarti kita harus survive di sini di pulau, guys. Atau kita ganti ya judulnya kayak bertahan selama 100 hari di pulau pulau Raf gitu. Atau gimana, guys? Ada hiu enggak? Oh iya, benar juga, guys. Ada hiu enggak? Lah, enggak nampak apa-apa biru. Wah, ada ikan. Bentar kita bantai. Apakah bisa dibantai ikan di sini? Woi. Woi, enggak bisa dibantai, guys. Oh, bisa. Lalah kejauhan, susah banget di sini. Bisa berenang enggak? Sama. Namanya Minecraft ini juga, guys. Kayaknya enggak ada hiu di sini. Ada kalau enggak salah. Cuman ini yang aku pilihnya yang enggak ada hiu ya, karena ada pulaunya. Karena aku penasaran. Kalian lihat di kanan-kanan enggak? Day survived itu 2. Artinya kita udah 2 hari di sini. Di sini kita bisa langsung tahu ya hari keberapa gitu, guys. Halo, Bang. Latif, apa kabar? Bang, panggil aku kata Ibrahim. Halo, Ibrahim. Halo bang, tahu nggak? Alright, di sini aku bakalan coba naik lagi. Di sini kita punya kompor. Aku akan coba masak beberapa ikan tadi pakai kol. Let's go. Di sini ada guide bug. Kita baca bentar ya. Kayaknya ini nggak perlu dibaca. Di sini ada chest. Kita simpan beberapa item kita. Kita nggak boleh bikin base-nya di sana ya. Kita bikin di lautan aja biar keren, coy. Di sini ada survival. Setiap quest membutuhkan number special item. For example, the chopping wood yang membutuhkan 16 item. Kayak tadi guys, kita udah nyelesain satu tes ya. Dan kita bisa, oh ini ada kayak gini-gini, keren. Dan kalau misalnya kita klik di sini apa nih? Craft survival. Oh, kita bisa, jadi kita bisa bawa ya. Oke, gak apa-apa. Kita udah cukup apa, kita bakalan coba kesana lagi, let's go. Kita bakalan coba nyelesain questnya perlahan-lahan semuanya. Gak bisa, bahasa Inggris. Ya, aku translatein buat kalian, santoy. Aku telah belajar bahasa Inggris selama ribuan tahun semuanya, tapi bohong. Oke, di sini kayaknya gak ada item-item. Maybe kita bakalan ambil aja, karena kita bakalan pindahin semua barel ini nanti ke base baru kita ya. Kita ambil dulu beberapa. Let's go. Apakah kalian setuju guys, kalau misalnya aku live kayak gini setiap minggu atau maybe sering gitu? Coba kalian komen, setuju bang gitu. Kalian setuju nggak kalau misalnya aku live kayak gini guys? Ini rambut kenapa lagi bang? Setuju nggak guys? Setuju kata Ichi. Gimana? Soalnya kalian suka lifestyle apa Minecraft guys. Jadi aku pengen ngasih kalian, cuman nggak ada waktu. 100 hari itu gimana ya? Ini aku kasih tahu ya. 100 hari itu susah banget dibikin guys. Setuju. Widih, banyak banget yang setuju. Keren kalian. Apakah kita gini aja ya? Soalnya 100 hari itu buatnya guys bener capek. Aku tahu kalian pengen aku sering upload, tapi emang bikinnya tuh dia susah guys. Setuju kata Nadila. Kata apa nih setuju juga. Nama kalian tuh, nama nickname apa gitu? Namanya setuju, tahu bulat, mak-mak salto tuh nama nickname aku tuh, mak-mak salto.
Ya ampun. Oke, kita bakalan explore ya. Pertama, di pulau ini tuh guys ada banyak banget villager, yang artinya kita bisa ngelakuin banyak hal. Oke, kita lihat dulu lagi, ini ada merchant. Merchant ini, oh kita bisa jual juga kayak gold ingot. Artinya, kalau misalnya kita kayak menanam sesuatu, kita bisa jual guys. Dan mereka tuh nggak pindah tempat ya. Di sini ada iron shovel. Apakah di sini bisa mining? Oke, oke, kita udah tahu di sini ada villager-villager. Kita bakalan coba cek rumah mereka. Oke, kita punya peraturan ya. Pertama, nggak boleh maling. Nggak boleh maling ya. Jadi adil ya semuanya ya. Kita nggak boleh maling. Kita akan buktikan kalau misalnya kita bisa bangun base kita di laut lebih keren lagi dari mereka. Alright, so di sini ada banyak item, cuman aku nggak mau maling. Kita fair ya, fair ya. Aku tahu kalian jiwa-jiwa barbar kalian ada, kalian pengen ngebantai semua villager di sini dan memalingin semua barangnya, tapi no, kita nggak boleh guys. Mak kau salto di tengah jalan, kata Braza. Mak-makmu salto di tengah lautan guys. Oke, di sini ada banyak. Pengen ku maling sih, cuman nggak usah dah. Ayam, alright, ayam kita biarin dulu, kita bakalan bawa nanti. Aku pengen keliling-keliling dulu guys. Biasanya kalau misalnya kalian bertahan di suatu pulau, pasti hal pertama yang kalian lakukan adalah menjelajah dulu kan. Sama kalau misalnya main GTA 5 gitu, kalian pertama kali nggak peduli kalian sama quest, pasti kalian ngejelajah. Di sini ada gunung berapi by the way. Kalau misalnya aku lompat mati nggak ya? Oke, di sini punya roti, jadi aku aman. Apakah di sini bisa masuk ke Nether guys? Woi Kai, woi what's up man? Ada si Gelo, si Lord si Meme ya, dia bikin kostum meme sekarang. Udah face reveal aja bang. Udah face reveal guys. Udah lama sih, cuman ya baru sekarang aja. Alright, audionya udah pas, aku senang. Wah di sini ada gunung berapi man. Nih gue ambil nih semua bloknya nih, gue jadikan ini semuanya. Pertanyaanku cuma satu guys, bisa nggak di sini kita bikin kayak apa sih? Ini oh kena juga sama. Bisa nggak bikin kayak ini ya? Oh ini apa sih? Ada lava di atas. Ada chest, let's go. 1, 2, 3. Wahai gunung berapi, berikan aku item yang sangat bagus. Let's go. Gak perlu susah-susah nyari sesuatu. Enchanting. Gila, itulah guys kalian perlunya. Menjelajah ya. Kalian itu harus menjelajah. Chestnya gue ambil nih. Alright, let's go. Hari pertama sudah langsung diamond. Nggak nge-cheat bro. Ini emang dari gamenya. Jadi adil guys. Adil ya, adil ya. Ancurin bang. Iya tuh, udah gue ancurin tuh. So, apakah ada chest lain? Ayo guys. Tebak, apakah ada item di dalamnya? Aku kasih waktu kalian 1 menit. Nggak lebih, 30 detik. Apa yang ada dalamnya? Apakah diamond? Coba. Diamond, kata si Rapenting last. Apalagi, aku penasaran kalian bilang apa gitu. Sebelum malam nih. Apalagi nih. Halo bang, ala totem. Totem kayaknya susah. Alright, diamond. Banyak yang bilang diamond. Kita bakalan coba cek. Gold. Boom. Gila. Mojeng. Lu japa tidak penting. Mending gua main bedrock. Oke, okay, bentar. Gua ambil semuanya. Di sini banyak banget item guys. Diamond X. Wah, kaya aku di sini. Gak perlu aku pulang. Kayaknya udah aku di sini aja tinggal di pulau nih guys. Gak perlu aku balik dah. Itemnya melimpah di sini. Oke, aku punya crossbow di sini. Ambil gak ya? Ambil lah. Di sini ada potion, potion of strength. Ambil juga. Kita tukar sama biji kalian. Oke, kita pulang, kita bikin kasur. Di sini ada domba enggak ya? Kita bisa tukar, coy. Kalau misalnya hewan enggak ada, kita bisa tukar. Kita bisa beli egg di sini. Jadi kita bisa melakukan banyak hal. Alright, di sini kita bakalan coba. Oh, udah malam. Bentar. Tidak ingin bertumbuk sama zombie di sini malam-malam. Lompat, bang. Jangan dong. Mati, guys. Oke. Aman ya, harusnya dari sini ada zombie gak sih? Aku mengatakan kalau Minecraft ini tuh beda sama Java, apalagi masih satu game guys, emang aneh ya. Aku bikin seal, bentar aku pengen lihat apakah ada mob di sini. Bentar, kita coba cek di sini setting. Harusnya ini udah survival difficulty normal ya. Ada mob, let's go, bertumbuk bang sini bang. Jangan deh guys. Satu aja ya. Aku yakin kalian suka ngebetuk betumbuk kan? Ayo bang. Apakah sama? Ini enggak. Bang, chill. Enggak ini ya? Wah. Kok beda cara pukulnya sama bapaknya datang. Mak salto, bapak kos. Ya ampun, berubah sikonnya jadi Power Ranger. Dan. Balik aja guys, balik guys. Kita enggak sanggup lawan mereka ya. Ini dah lama kah? Apanya tuh udah lama tuh? Ada chest lagi, Bo. Gua maling nih semua. Alright, tidur dulu.
Tidur dulu guys, tidur dulu ya. Bang, gua benci creeper sama skeleton, sama aku juga benci. Ini bukan di aku guys. Internet yang lag bang. Capek aku nangis aku kayak gini. Emang bangke guys internetnya. Emang bangke banget internetnya, enggak ngerti aku. Nge-lag lagi. Ayo kita balikkan lagi. Maaf manusia yang sudah keluar guys. Internetnya guys, bukan salahku. Aku pengen live dengan baik, dengan benar. Internetnya ngajak butumbo. Kalau aku bisa ngejitak icon. Oke, jangan sebut merek guys, jangan sebut merek guys. Itu emang internetnya, bukan salahku guys. Aduh. Ah, semoga tidak nge-lag ketek, semoga aman dan tentram. Lah Bang Kaisi ya, kita lanjut. Ini udah biasa guys, aku enggak tahu kenapa kesel banget kalau aku nge-lag gini. Oke, kita balikan lagi kejayaan Minecraft kita live. Kita balikan semuanya. Let's go, studio mode. Kita balikan ke live. Aku tidak kuat lagi melihat masalah gini. Kita langsung aja guys, kepalaku mau meledak kalau kayak gini ceritanya. Sudah, ayo. Aku yang tadi nyamut bagus, lagu udah gebacot banyak, langsung dikasih diamond. Terima kasih wahai notes, berikan aku diamond, let's go. Langsung dikasih yang bagus kan. Itu guys hadiah karena nge-lag ya. Bukan salahku guys, udah gak nge-lag. Ayo. Oke lah. Aku pengen sih gak nge-lag, cuman ya gimana bang. Aku pengen marah-marah aja wonnya kalau kayak gini guys. Gak tau kenapa ya. Oke, di sini ada apa nih? Di sini ada cave. Di sini ada cave. Wow, maga. Siapa di sini? Kita terjun langsung mati kah? Oh, kita bisa ke ini guys, di sini. Ini kayak mapnya kita kayak ngelakuin banyak hal dan terus kita nyelesaikan misi-misi. Oke. Aku bisa nyelesaikannya. Sapa aku, Bang. Halo, King. Absen lagi guys, biar rame. Absen lagi, Bos. Kita maling semua dari di sini. Ada armor baru. Ntar aku balik dulu. Kita simpan item terus kita bangun base dulu ya. Benci banget aku guys sekali lagi. Oke, kita ganti topik dah. Jangan masalah internet nge-lag lagi dah. Takutnya dia ngulah lagi guys. Lu marah-marahin gua nge-lag. Gua nge-lagin lagi lu biar live streaming tidak lancar. Kalau dia adalah person guys, gua ajak butumbu yadi guys, sumpah guys. Barbar lagi, Mbak. Lagi kayak ngamuk lagi ya gue gara-gara nge-lag guys. Aku Bang, halo. Halo Rapenting, halo Albus, halo Muhammad Rizky. Kita balik dulu ya. Kayaknya kita balik lewat atas lagi aja guys. Ini cara tercepat ya. Apakah ini gunung yang ada di Indonesia? Ganteng amat Bang Kaisi, thank you. Guys, kalian jangan bilang gitu dong guys. Aku ini orangnya baperan, apalagi yang bilang itu seorang perempuan. Wah, kalau laki-laki. Oh, gay. Jangan sebut seperti itu. Dasar gay. Kagak sih, enggak. I mean enggak semua gay, cuman gimana ya? Lu cool. Lu apa gitu. Wah, ini banyak banget ya itemnya. Sebentar, kita balik dulu. Objektif. Setelah kita dapat banyak item, kita bakalan coba balik dulu terus kita bangun base. Oke, gimana? Lucu lu bang. Wah, gue dibilang lucu. Bisa lah nih seblak 1 kg. Bisa lah kirim ke rumah gue 1 kg seblak. Gue makan sendiri. Entar. Oke, kita balik. Objektif. Kita sudah dapat banyak item, kita bisa tukar sama mereka. Jadi kita ngelakuin secara perlahan. Kita nikmatin aja Minecraft map yang ini, guys. Soalnya aku udah beli, Bang. Aku udah keluarin uang ya. Aku tidak akan menyia-nyiakan uangku. Oke, kita balik dulu. Bang, lu dikatain teman gua ganteng. Wah, thank you. Stop. Jangan apa ya? Bukan berarti kalian enggak boleh ngemuji aku, guys, tapi jangan berlebihan gitu loh. Aku nanti, wah, gua ganteng. Wah, kepedean jalan-jalan di mall. Wah, gua ganteng, Bro. Lihat nih, gua ganteng. Si kawan tuh pasti ngeliat. Apanya si kawan nih minta ditumbuk si kawan ya gitu. Kayak gitu, guys. Oke, ikan kita udah masak. Kita punya chest. Kita simpan dulu dan aku punya chest ya. Nah, kita pakai barrel aja apa chest ya? Kayaknya barrel lebih bagus deh. Kita simpan di sini barrel. Kita taruh di sini kayak gini aja dulu ya. Ini kapal kita tetap taruh, guys. Kita simpan beberapa item kita. Bentar. Kita simpan dari yang di sini dulu nih. Yang pertama, kita simpan beberapa item terus kita bakalan mulai selesain quest kedua, oke? Setelah quest kedua, kita ganti nih item-item kita nih. Armor, let's go. Aku udah punya diamond 11. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku di pulau ini. Akan kukuasain mereka dan kuperbudak semua mereka. Dan aku akan menjadi kaya di... I mean, aku akan bertahan hidup selama 100 hari di sini semuanya. Jadi,
Semoga kita bisa bertahan. Oke. Kita dapati beberapa blok di sini. Kita harus tanam sih. Kalau nggak tanam habis nanti pulau ini, guys. Kita bakalan coba untuk bangun di sini aja ya. Kita bakalan bikin ya. Jadi aku bakalan coba untuk ini. Ini tetap harus ada di sini 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke. So, di sini kita bakalan hancurin, kita bakalan bikin titi atau jembatan. Gimana gimana? Aku tahu nih kapal, tapi nggak apa-apalah. Kita bikin ininya di dekat-dekat sini aja. Jungle wood. Kita bakalan pakai jungle wood semuanya. Kita bakalan tukar pakai jungle plank. Oke, sudah. Di sini ada beberapa. Oh, itu langsung jadi ya? Wah. Gimana ya? Oke, bentar-bentar. Kita bakalan langsung ganti aja di sini. Nggak bisa ya? Beda. Lah, beda guys. Kayaknya harus begini, nggak bisa ya? Sambil diklikkan. Oh, di bawah. Oh, I see ya. Pam. Kita harus dari bawah, ini nggak bisa nih. Aku harus dari bawah ngapainnya dulu. Terus kita bakalan coba untuk taruh di sebelahnya. Let's go. Kita bakalan taruh seperti ini. Ini. Nah, itu nih. Ini. Nah, kita bakalan bikin kayak gini. Pokoknya rumah kita ke arah sana ya. 1, 2, 3, 4. Setelah kita bikin titi dan kita base, kita bakalan nyelesain quest dulu, guys. Jadi, jeda-jeda gitu ya. Lebih bagus menurutku kayak gitu. Bang, lo, you marry me. Wait, what? Bang, will you marry me gitu. Ah, sudah guys, jangan dipenuhi sama live ini kayak gitu-gituan. Minecraft, kita live Minecraft guys, tidak ada yang begituan. Kalian mending sekolah atau tembak pacar kalian pakai shotgun kalau bisa. Wih, ada pau-pau, ini streaming apa konten? Ah, dua-dua ul. Kan jadi salahin pau, ada Fabian. Fabian gay. Katanya will you marry me? Udah lu nikahin sama si Bono aja udah. Nikahin Bono aja lu, Yan. Udah, Yan, nikahin Bono aja, Yan. Bang, ada Fabian, iya. Fabian. Wow, habis kan jadinya tuh. Alright, di sini kita bakalan bikin. Kita agak jauh. Oke, udah jauh ya. Kita bakalan bikin base. Kayaknya kita bakalan bikin base-nya agak besar. Hitung dulu, guys. 1, 2, 3. Ini yang paling aku benci. 4, 5, 6, 7. Ngitung, guys. Capek, tau nggak? Main Minecraft tuh kalau kayak build ini capek, guys. 1, 2, 3, wah keren sekali. 4, 5, 6, wah 7, aku sedang sekali main Minecraft. Enggak guys, kalian jadi kuli di Minecraft. Kalian sudah dilangsung simulasi menjadi penguli. Tidak ada yang menyenangkan. Berarti gak menyenangkan sih, I mean kayak Minecraft itu guys, kalian nguli gitu loh. Kalian harus berusaha ya. Oke, di sini kita punya banyak. Kebetulan wood kita habis, kita bakalan coba untuk pulang ke sana dan kita ambil. Dan semoga aja ada kayak pohon gitu yang bisa kita beli ya. Bang, sapa dong, halo Cusna, apa kabar Cusna? Maaf telat bang, kata Vivian. Gak apa-apa Vivian. Tuh, kalau misalnya kalian komen, kadang-kadang aku baca guys. Kadang-kadang kelewatan gitu ya. Sorry, soalnya aku fokus ke gameplay dan gak bisa fokus terus. Nah ini ada, semoga kita bisa dapatin ininya ya. Oke, kita bakalan ambil di sini soalnya mengganggu pemandangan. Kita bakalan hancurin pohon ini dulu. Semoga kita dapat ini ya. Apa sih namanya? Kayak seed gitu guys, biar kita bisa tanam lagi. Jadi kita tanamnya nanti di sana juga tuh. Biar bagus ya. Let's go. Dapat cocoa bean. Dapat coklat, bang. Dapat biji-biji. Bang, siapa ya? Siapa mau disapa? Siapa? Ayo komen. Mana tahu nama kalian disapa? Ya enggak? Bang, habis lost streak termana, wah. Makanya jangan main game itu, guys. Mending kalian main Minecraft, siksa diri kalian dengan cara menguli, mengambil kayu sampai gila, seperti aku sekarang. Minecraft itu sangat menyenangkan. Siapa, bang? Halo Hendra, halo Sylvia. Halo Deva, halo Denny. What's up? Suaramu lembut banget, bang. Thank you. Apakah kalian pengen ada suara? Halo guys. Minta ditumbuk tuh kayak gitu, suara kayak gitu tuh. Lah nggak jatuh, nggak kayak japa. Oh, dapat jungle sapling. Let's go. Jungle sapling pertama kita. Kita biarin dulu. Terus aku pengen cek lagi dah, apakah menjual wood gitu. Halo bang, halo Sivia, apa kabar Sivia? Siapa dong? Halo Monoman, apa kabar Monoman? Halo DKR. Clip guys, pau-pau. Pau-pau aneh tuh, clip kayak gitu guys. Oh, ini netherite bukan? Oh, enggak, bukan. Sorry. Ini ada quest, kita bisa cari cobblestone. Kita bisa cari cobblestone dan kita bisa bikin quest baru. Nah, ini nih, gua bisa spawn guys. Kira-kira spawn apa nih? Kalian sambil komen ya, bang. Lebih bagus kamu beli ini dulu gitu. Jadi kalian bisa ngebantu aku. Oke. Ara-ara kai. Ara-ara. Bocak gaming mah kata gua. Ara-ara. Oke, di sini ada ini bisa di akhirnya Minecraft Bedrock. Akhirnya ada yang namanya rotten flesh yang berguna di sini guys. Jadi aku bisa nge Halo Wilson.
nggak ada apa-apa bos. Aku tidak ngebantai ayam di sini. Aku cuman memberinya jalan tercepat menuju surga. Hai Bang Kaisi, halo Cahya, apa kabar? Ini apa ya? Co-mating hook. Wow, ini apa lagi guys? Aku nggak tahu guys. Kita beli nanti ya. Aku nggak tahu co-mating hook ini apa. Pertama kita bisa jual-jual sesuatu. Oke, aku mau nyelesain quest dulu karena itu cara tercepat. Aku bakalan bikin pakai. Kita balik dulu lagi dah. Kita bikin pickaxe. Kita bikin basic-basic dulu ya. Karena setelah itu aku bakalan coba untuk main apa nukar gitu guys. Hai Bang, halo cool. Bang bundir, jangan dong. Siapa tuh yang bilang bundir? Rawr Bang. Gak dengar ya suara gue kalau rawr. Setuju, kata dia dapat. Halo Bang Kaisi, halo. Selamat datang ya, by the way ya. Yang udah ini. Lah aku gak punya bed, kasian banget hidup gue emang. Gak punya bed. Ini kebiasaan player Minecraft. Tidak bersiap, tidak punya bed di rumah sendiri. Wajib ke pulau orang dulu. Bulak-balik aku guys, 10 kali ya bulak balik ya. Bang sapa dong, kalian pengen sapa? Ayo komen. Bang sapa gua. Sapa gua, kalau enggak gua bakalan transfer 1 miliar. Wah itu harus disapa sih. Kalau enggak bahaya guys. Halo Bang, halo Ridwan. Kita bakalan tidur dulu. Gini pak, aku kan enggak punya rumah. Jadi aku numpang dulu. Selo klan, nanti kalau udah kaya aku bikin kaya klan. Selo aja. Ini bedanya Java nih kalau nggak salah lebih kencang guys di bedrock ya. Ini rumah mereka, kita numpang lah. 3 hari ini numpang nggak apa-apa lah ya. Nanti kalau misalnya udah hari kelima, at least hari ke-10 kita udah punya bed dan punya rumah guys. So di sini aku pengen lakuin sesuatu dulu. Pertama kita tukar dulu pickaxe-nya. Dan setelah itu kita bakalan mining. Bentar aja kok. Kita ngelakuin bertahap. Jadi kayak kita nyelesain quest, terus kita ngebuild, terus kita kayak nge-explore, terus kita bunuh-bunuh bantai. Kayak gitu. Siapa lagi bahasa Jepang nih? Muhammad Afi, nggak ngerti aku. Kamu sangat keren dan aku akan memberimu 1 miliar. Boleh. Aku tidak mengerti bahasanya tapi aku bisa mentranslit hal itu. Bang siapa Bang? Halo kan. Kali udah ya. Bang Kaisi sapa aku dong. Halo. Cindy. Kepala aku harus mereng-mereng gini guys. Itu yang bikin capek ya. Kepala aku harus mereng-mereng. Oke, aku lupa mau ngapain. Kita bakalan coba buka chest. Suara gamenya pas ya. Aku pengen suara gamenya jelas sih. Itu aja sih guys, pengenku guys. Let's go. Aku bisa bikin sesuatu. Bentar. Let's go. Bang sapa dong. Iya aku sapa sebisa mungkin. Atau kalian bisa join membership. I mean kalian bisa join membership atau apa biar dibaca. Gak. Lagian pula itu semuanya didonasiin ya. Alright, di sini ada pickaxe. What? Kenapa mahal? Oh enggak, aku pikir mahal guys. Alright, cuman itu. So, kita punya apa lagi ya? Buka enchantment gak ada ya. Oke, aman. Ini apaan? Sarpes kah? Kita bisa langsung ini. Bisa, let's go. Oke, kita bakalan coba ambil cobblestone dulu. Terus aku pengen bikin rumahnya tuh dari cobblestone juga guys. Jadi kita bakalan coba cari cobblestone ya. Bang, apalagi bang? Apa tuh? Kalian punya teori-teori konspirasi gak guys? Jangan deh. Udah mulai ngelantur cara percakapanku guys kalau gak tahu mau ngomong apa. Bang, gua belum subs. Yang belum sub harus sub sih guys. Subscribe kalau kalian injak. Enggak. Kalau kalian subscribe, aku bakalan dapat diamond. Aneh. Gua kata mah gua konten kayak gitu aneh. Kalau kalian subscribe, kalian bakalan ketemu 10 diamond. Ya kayak gitu-gitu, guys. Aneh emang kata gua. Oke, bentar tuh kita ke bawah dulu dah. Kita mining ya. Kalau enggak salah tempat mining ada, guys. Tempat khusus ya. Wah, gila mereka banyak banget tanaman. Kayaknya enggak boleh aku maling ya. Aku hanya boleh membuktikan kalau aku lebih baik dari mereka. Sebentar. Aku ingat di mana tempat sebelumnya, guys. Farel udah subscribe, thank you. Yang belum subscribe, di like tolong guys. Biar view ini rame. Oke, di sini ada chest lagi. Banyak chest di pulau ini. Tuh, ada banyak guys. Jadi kita bisa unbreaking, let's go. Kita harus explore semua pulau ini sih. Kalau misalnya kita mining, cepat dapat. Tapi mining buat nyelesain quest aja guys. Dan itu serunya ya. Dimana ya? Aku lupa lagi tempat mining. Di gunung apa guys? Bodo amat lah. Aku cari di sini aja lah. Dekat-dekat sini ada gak ya? Bentar-bentar di sini aja bisa nggak ya? Ada nggak ya? Wah nggak ada guys, susah. Bentar-bentar. Kita harus nyelesain quest. Aku tahu di sini gampang dapat diamond. Cuman nyelesain quest itu juga salah satu progres ya. Kalau nggak salah, bang kapan mining ini lagi dicari guys? Sabar. Chill bos. Bentar. Di mana ini? Kita akan. Bang, umur lu berapa? Umurku 10 tahun kak. Umurku masih 10 tahun. Aku masih polos. Aku menginginkan jajan yang banyak di hidupku. Aku tidak ingin bekerja. Aku ingin didatangi kakak-kakak cantik terus ke rumahku.
yang menyukai Sota. Ada creeper lagi. Di mana ya? Aku jadi lupa lagi. Bentar guys, kalau nggak ada, ya udah dah kita cari di dekat sini aja ya. Cobblestone. Nah, ini banyak cobblestone. Apakah kita ambil yang di sini aja ya? Harusnya bisa sih kita ambil yang di sini aja. Oh, ini nih. Ah, bukan sih ini kocak di scam. Oh, ini banyak cobblestone enggak? Banyak cobblestone di sini, Kak. Ya udah dah, ambil aja di sini, guys. Bodo amat ya. Kita bakalan ambil sini aja. Kita butuh palapan. Bang, nama IG Kaisi apa? IKIC.Z, guys. Titik 0. Kalau enggak salah IKIC.0 gitu. Kita ambil yang sini aja kali ya. Sekalian bloknya lumayan bagus nih. Golden apple lagi, protection 4. Kaya gua mah. Siapa yang menyediakan ini semua, guys? Jadi ceritain ya, aku kan terdampar di pulau ini. Dulu aku tuh tidak punya apa-apa, guys. Aku sangat sulit mencari diamond dan segala macam, tapi North sangat baik. Dia memberikan aku pulau ini. Tapi aku nggak boleh pulang dan nggak boleh pacaran di sini. Aku tidak diberikan sesuatu yang mantap-mantap, jadi tidak bisa, guys. Aku tersiksa di sini, tidak memiliki pacar atau tidak memiliki pasangan. Jobsku udah mulai masuk situ. Oke. Oke, aku susah banget nyari ya. Kita ke bawah bisa nggak ya? Coba. Cara konvensional kan, cara lama tuh kalian mining pasti ke bawah gini, guys. Sebenarnya nggak harus sih ke bawah, cuman ya terpaksa lah. Aku bingung nyari di mana. Bentar aja nih, kita nyari 48 aja, guys. Setelah itu kita langsung tukar ya. Itu isinya sand doang, tidak penting. Sand doang. Ayo berikan aku dirt. Berikan aku cobblestone. Kan di scam lagi, aku emang males kayak gini. Bang, lebih bagus kamu cari pacar dulu. Guys, itu cuma job, guys. Tenang. Aku tidak. Bapak, ada meledak di sini. Bentar. Tidak, guys. Santai. Bang, siapa dong? Joshua, apa kabar? Sorry, guys. Bentar ya. Kita bakalan coba cari tempat mining. Oke, okay, fix. Kita cari dulu. Setelah itu biar nggak susah lagi. Oke? Okay? Ya, ini kenapa lagi? Kita cari dulu ya. Setelah itu kita bakalan coba. Oh, ini nih. Aku butuh rotten flash-nya nih. Umak. Dalam banget ya, mereka. Lalah. Dia bisa mukul jauh banget mukulnya. Rotten Flesh. Rotten Flesh sama dengan 1 emerald, guys. Kita harus manfaatin hal itu ya. Oke, aku butuh. Kayaknya harus keliling deh. Suara Bang Kaisi mirip Billy Samuel. Wah, keren, guys. Aku melihat Bang Billy. Aku fans Bang Billy, by the way. Konten dia lucu-lucu banget, by the way. Kita bakalan coba. Oh, di sini ada sesuatu ya. Apakah ini termasuk villager, guys? Halo. Ada selam, men. Bisa menyelam ke aku di sini? Permisi. Oh my god. Ini base-nya siapa? Boleh enggak ada yang punya kayaknya nih. Enggak ada yang punya, guys. Oke, ini base kedua gua. Bentar. Aku tahu. Oke, bentar. Sorry. Aku akan lakuin satu hal. Kenapa sambil sendawa gitu, guys? Oke, bentar. Aku tahu satu hal yang pengen aku lakuin. Ini tidak patut dicontoh, tapi aku bakalan ngelakukannya. Kita bikin ini. Terus aku bikin ini, terus aku buat biji-biji tidak jelas, kita taruh di sini. Terus aku akan membuat yang namanya tidak ada fans. Oh, since sini nih. Aku akan membuat sesuatu yang tidak boleh di rumah Kaisi. Siapa mau marah? Hah? Siapa mau marah sini? Cuman gua di sini, Bang. Cuman gua ada tinggal di sini. Rumah gua nih sekarang. Nggak ada yang boleh punya. Punya. Oh, ini nih. Kita ambil di sini nih. Nah, kalau di sini banyak cobblestone, guys. Coba main FF. Nggak main FF, guys. Aku nggak pandai main game. Nggak boleh maling. Nggak. Itu bukan rumah villager. Kita harus cerdas. Nah, ini nih. Kita dikasih banyak ini ya. Sebenarnya progress di sini, guys. Nih, udah ada semuanya. Cuman kita kayak nyelesain quest ya. Makanya aku bilang tadi kita bakalan coba ambil dulu beberapa ini nih. Kita bakalan ambil cobblestone. Di sini nggak ada cobblestone ya. Setelah itu baru kita ini lapis lazuli tuh disediain semua, guys. Kita hanya perlu nyelesain questnya ya selama 100 hari di sini gitu. Aku nggak tahu apakah 100 hari nanti bakalan pulau ini hancur atau gimana, nggak tahu, guys. Oke, sekarang kita punya beberapa item. Aku bakalan buang dulu yang tidak penting. Ini kita gabungin. Kita bakalan coba cek cobblestoneku ada sekitar 30. Artinya kita perlu beberapa lagi buat nyelesain misi kedua ya. Setelah itu kita dapat emerald dan bisa kita tukar, guys. Maaf bang, telat kata Risdiana. Gak apa-apa, Risdiana. Kita fun kalau di sini kok. Iya gak, guys? Iya gak? Bocil sekarang sesat semua. Lah, baru tahu. Bocil sesat, bocil aneh mah di sini banyak. Bocil sesat. Bang, lompat masuk lava gitu katanya. Bang, lompat dari atas 100 blok gitu. Gak ada yang bener, guys. Bang, kamu bikin ini dulu. Gak ada. Bocil sekarang ngeliat orang sengsara senang banget. Gak tau kenapa. Oke, 64. Hujan kah? Oh, oke, guys. Kita bakalan langsung kirim. Bentar, aku butuh beberapa ini lagi sih. Aku bakalan buang biji dan kita ambil beberapa cobblestone lagi.
Soalnya ada beberapa build tuh butuh cobblestone, guys. Alright. Oke, okay, sudah. Aku besarin lah, kecil banget suara in-game-nya. Masih kecil nggak, guys? Atau terlalu besar ya, bang? Suara ini Minecraft-nya. Jujur aku merasa kayak terlalu kecil sih. Kecil nggak? Coba kalian komen. Udah pas, bang, gitu. Kalau bagus, udah pas. Kalau misalnya terlalu kecil suara game ya. Gitu, kalau terlalu besar gitu. Coba-coba kalian komen. Oke. Okay. Lumayan dah, lumayan, kata si Fenoe. Udah pas, kata Milia. Kata Adredav, sapa aku lagi. Pas, bang, kata Rul. Thank you. Oke, okay, udah pas ya, berarti ya. Oke, okay. Kita tukar ya semuanya ya. Seperti yang aku bilang, kita ngelakuin bertahap. Karena kita udah hari keempat ini semuanya. Kita bakalan live sampai 100 hari. Pas, kata Rico. Thank you. Bang Kaisi, halo, kata Sivia. Halo. Sivia, apa kabar? Oke, okay. Kita tukar ya semuanya ya. Ngeblur, bang. Apa tuh? Nge-lag lagi nih. Gua hajar nih internet nih. Oh, kagak guys. Ya, nge-lag ya. Tenang, tidak nge-lag. So, selamat datang semuanya. Aku akan menguras jiwa raga kali. Aku akan trade ini. Let's go. Dapat apa, bang? Dapat emerald. Berikan aku emerald. Mana? Oke, okay. Quest kedua aku butuh wait. Artinya kita bikin ini ya nanti ya. Bikin kebun, guys. Kita bakal ngelakuin berharap, kita bikin cake, bikin segala macam. Pokoknya kita kelarin semua quest ini terus kita ambil semua barang mereka. Itu adalah objektif kita, oke? Okay? Sekarang aku pengen ngambil beberapa ini, kenapa enggak jatuh? Wah, aku risih banget nih kalau kayak gini. Wah, ini bedrock emang kayak gini ya? Kurang dikit lagi. Apa tuh? Kurang dikit lagi kah? Bang Kaisi ganteng. Stop ini. Kak, emang kayak gini ya, guys? Coba kalian komen. Kalian kan pemain bedrock kan atau di HP gitu. Emang gini ya enggak jatuh ya? Beda sedikit, men. Oke lah, oke. Kita balik dulu. Udah malam lagian. Terus kita bakalan coba untuk ini bikin base ya. Soalnya kita baru dikit bikin base itu. Bang, sapa aku Hasna. Apa kabar Hasna? Bang, gua habis sunat. Wah, keren kamu habis sunat. Pasti kamu tidak bisa berjalan dengan benar dan ditaruh batok kelapa. Batok kelapa, guys. Momen-momen sunat. Siapa di sini yang sunat? Pakai batok kelapa atau pakai Anak, aku jadi ingat kembali dah, enggak bisa jalan aku, guys, dulu, guys. Tapi aku tidak menangis. Aku lagi-lagi aku kekurangan bed. Sepertinya aku butuh bed. Kayaknya aku harus numpang lagi, guys, hari ini. Hari-hari numpang protection 4. Oke, aku punya protection 4. Dan kalau nggak salah aku punya rumah tadi. Bentar ya. Kita balik dulu terus kita numpang sekalian rumah baru kita. Yang tadi, guys, yang kita ini. You know lah yang kita klaim secara paksa gitu, guys. Enggak pernah dibaca, cok. Apa tuh ajedan? Dibaca ini, cok. Bantai skeleton. Oke, kita bantai. Ini skeleton nih. Pertanyaanku, aku bisa taruh di sini? Terbang. Ya ampun, guys. Ada tamu tak diundang. Alah, di sini ngerit bisa enggak sih? Let's go. Gua berapa pakai diamond? Gua bantai kalian semua. 1, 2. Dapat kepala head. Let's go. Rumah cupu nah gini doang. Gua udah jadi full diamond, men. Udah, Bang. Bapak mampus masuk surga langsung kan. Nah, itu tuh, guys. Ini kita bisa ngeret ini. Kita enggak boleh ngeret pertama sih, cuman kesel banget aku lihat mereka. Oke, ini nih kalian lihat nih. Siapa yang ketemu ini langsung lari. Oke, kita ke base kita dulu lah. Gimana base gue? Gimana ya? Oke, di sana bentar. Saya hi Amel dong, Bang. Halo Amelia, apa kabar? Apakah harimu menyenangkan? Itukah yang kalian pengen, guys, disapa seperti itu, kah? Halo semuanya, apa kabar? Apakah kalian baik-baik saja? Tai, kata gua. Enggak, guys. Aku tulus. Itu ya entertain, kalian tahu lah. Kalian tahu sendiri lah. Hai ya, lo orang tahu lo. Gua kayak gitu cuma entertain loh kan, keluar kan. Keluar tuh. Gua impressionate kayak gitu tuh. Lu muka mau gue hantam mo. Aduh enggak ada kasur ternyata di sini, guys. Gua butuh ini sih. Aduh, rumah tak ada kasur. Astaga, kasur. Minggir, Bang. Mampus lu, masuk surga kan. Gua percepat lu masuk surga. Aduh, Wandering Trader. Ada Wandering Trader. Bang, di pulau ada gunung berapi ya? Aku gak bisa malam-malam gini, males aku, guys. Aku tidur dulu dah. Balik dulu. Banyak zombie lagi. Makan, Bang. Jangan lupa makan. Bapak kau 16. Bentar, Bang. Bapak kau 16. Ngeri banget, Bapak kau 16. Bentar. Balik dulu tidur. Setelah itu kita bakal lanjut di progress besok.
Assalamualaikum. Tempat baru nih. Semoga ada kasur di atas. Let's go, aku butuh kasur. Ah, my god. Kenapa kasur di video kali di live streaming kali ini susah banget? Oke. Numpang di sini, guys. Bentar. Kaisi tulus atau tidak? Tulus, benar. Aku bilang halo semuanya, apa kabar? Cuman tadi pas aku gitu tuh impressionate secara tidak jelas ya. Biasa, guys. Yang namanya content creator nih, aku kasih tahu kalian ya. Di balik content creator itu, mereka tuh ada sesuatu yang dipius, apa ya? Sesuatu yang dilebih-lebihkan. Itu sebagai untuk entertain ke kalian. Kayak apa ya? Bapak kau 16 gitu. Kayak gitu contohnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian ketemu orang asli nih, kalian nggak kayak gitu. Hey, apa kabar gitu, kayak ngomong biasa aja. Tapi kalau entertain, mama kau mana? Mama kau mana sini? Ajak sama gua butuh mbok sini. Gitu, guys. Yes. Halo bang, maaf telat. Halo, nggak apa-apa. Oke, aku lupa progres kita selanjutnya. Pertama kita cari kasur, terus kita cari jungle. Oke, aku punya jungle, tapi aku butuh lebih banyak ini tanaman. Bentar. Di sini mereka jual ini nggak ya? Gak ada, guys, masalahnya, guys. Mereka tidak menjual ini, cuma mereka menjual egg doang. Yang mana? Di sini banyak emerald. Oke, aku bisa tanam sih, paling cepat sih menanam sih. Kalian lihat sendiri kan? Banyak quest dan itu dapat XP. Di sini cuma egg doang. Wah, ada god, man. Apakah yang bakalan disummon adalah Ronaldo? Aku tidak tahu. Oke, di sini udah, tapi aku harus tanam lagi sih kalau kayak gini ceritanya. Kita ambil gini aja deh. Ini ya ampun mengganggu banget sih. Oke, ini aja dulu. Setelah itu kita bakalan ambil yang ini. Ini panjang, terlalu bagus. Ini aja deh. Aku pengen tanam, guys. Harus tanam ya. Kita tanamnya di sana nih. Oke, ambil ini. Kayaknya cukup untuk base doang. Kita bakalan bikin kayak tempat tanam kayu gitu ya. Aduh, komen kalian panjang-panjang. Bagus tuh, aku suka tuh. Aku suka. Aduh, gimana baca? Sorry, guys. Bentar. Aku coba ambilin dulu ya. Kita ambilin dulu cocoa bean. Kita panen cocoa bean juga nggak? Kayak cookie guard gitu, guys. Kita bikin banyak banget. Apa sih namanya tuh? Cookie ya? Aku nggak pernah sih bikin kayak gitu. Let's go. Kira lagi. Dapat tuh. Oh, dihancurin. Alright. I know that before you know. I'm going to break these all things because I don't understand how to play Bedrock Minecraft. You do you not understand bahasa Inggris? Enggak ngerti bahasa Inggris, Bang. Cincong, Pa. Cincara. Halo, Bang. Halo, Miguel. Apa kabar, Miguel? Lagatmu kayak India. Kalian semuanya, kalian nggak tahu kalau kayak gini. Nggak gitu ya. Gimana ya login ini? Aku lupa lagi. I don't know what to do. Please complete this one. Must you click this one? Complete my computer. Click this computer. Break this all leaf. And you got. Ini bukan yang jungle, bangke. Bangke, gua ketipu lagi. Ternyata, lah kok bukan jungle? Aneh, guys. Kalian sadar nggak? Ini kan jungle. Kenapa ininya malah leaf? Ya ampun, di scam. Waduh, ada discountnya. Halo, Bang. Ditumbo ya, Bang. Tuh kan, nggak takut dia, guys. Woi, ini lu, ayo kutuk langsung ke campak. Let's go. Alright. Kayaknya udah cukup, aku dapat beberapa jungle. 22. Dimana ya bisa dapetin jungle banyak? Bang, lu olah ngapain? Ini lagi main Minecraft, lagi menyiksa diri. Kalian suka kan aku main Minecraft? Guys, kalian kira-kira suka nggak main Minecraft kayak gini, guys? Atau kalian pengen yang murni? Sebenarnya ini murni juga sih, cuman bosan, guys. Gini. Aku main Minecraft itu udah lama banget. 100 hari itu udah berkali-kali, guys. Dan mainnya itu lama banget. Jadi aku rada bosan. Jadi aku pengen sesuatu yang kayak gini bagusan, yang kayak resource-nya udah disediain, tapi aku bisa nyelesain quest gitu, hal lain gitu, guys. Itu lebih seru menurutku ya. Bang, absen, kata si Fatir. Gimana? Apakah kalian pengen absen kembali? Ayo absen. Say hi Pit, Bang. Hi Pit apa? Hi Pit. Halo, Bang. Halo, Adriam. Halo, Edwin. Apa kabar? Absen sesi ketiga. Let's go. Halo, Alvira. Halo, Hafiz. Halo, Hadina. Apa kabar? Halo, Johnson. Halo, Ayabusa. Wah, keren banget. Halo, Siti. Halo, Dwi. Halo, Hero. Gini. Kita main Minecraft, kan? Apakah kalian pengen sesi ini juga, gitu? Kayak absen. Gimana? Oke. Abis ini ya, kita absen lagi ya. Bentar. Kita bakalan absen. Karena mungkin ada sesi ngobrol aja juga. Jadi kalian gak begitu bosan main Minecraft. Aku juga kayak ini terlalu banyak omong. Susah, guys. Bentar ya. Kita balik dulu. Kita bikin base. Absen kedua. Wah, lu banyak banget. Halo Neru. Halo Komaria. Halo Agung. Halo Raditya. Halo Argetia. Halo bla bla. Halo Bang Windu. Bang Windu basudara, guys. Tapi bohongnya.
jokesku tidak lucu, tapi aku berusaha. Cepat sembuh, Bang. Ah, kayaknya udah sembuh aku, by the way. Tadi aku sumpah aku ini banget, flu banget. Sekarang udah aman ya? Aku Kataman, halo. Halo Nala, halo Adinda. Halo Tegar, halo Lana. Halo Gaksi, itu nama kalian susah-susah. Halo Elwis, halo Siti. Oke, kita masuk ke sesi ya. Tapi bentar aja guys, 1 menit atau 2 menit gitu. Let's go, let's go. Oke, kita simpan dulu item kita. Setelah itu kita bakalan bikin ini ya. Habis ini kita ini ya. Oke, ini udah penuh. Ini kita taruh, let's go. Mari kita absen semuanya, let's go. Itu absen, absen, absen. Let's go, absen. Aku ganti dulu ini biar gampang bacanya. Absen semuanya, kita masuk ke sesi absen. Aku bang, aku keren bang gitu. Ayo, let's go, let's go. Aku ada Dani, ada Man, ada Livial, ada Agung, ada Jirio, ada Putri. Apa kita ganti lagu ya guys? Apa kita ganti lagu biar keren ya? Tapi jangan deh, jangan deh. Nanti aja, nanti aja. Ini bukan ini ya. Ada Siti, ada Vika, ada Argetivo, ada Dewi, ada Zero lagi. Untung aja aku bikin 5 detik guys. Di sini ada Kyle, ada Man. Aku bakalan baca nickname yang belum kubacain guys. Ada Dekair, ada Dwi, ada Calvin. Siapa lagi nih? Ada Lival. Kayaknya orang lain ini aja guys. Bagus. Penontonku setia artinya ya. Di sini ada Calvin, ada GMC, ada Man, ada Amelia, ada siapa lagi nih? Ada Lana, ada Dwi, ada Dwins, ada Vipergi. Nama kalian sumpah keren. Ada Agada, ada Erwin, ada Adi, ada Zatnina. Siapa lagi? Ayo ya, yang belum komen, komen guys. Ada Fatir, ada Cupcum, Cup. Susah banget nama kalian sumpah, ini panjang banget. Ada Hasna, ada Argedivo lagi. Gila, nama siapa tuh yang udah panggil berkali-kali. Ada Lumba-Lumba, Lumba-Lumba asli Jawa. Dewa ganteng, wih. Ada Dewa yang ganteng guys. Halo Bang Kasih, halo pejuang wibu. Selamat menjadi wibu terbaik di Indonesia ya. Jadilah wibu terbaik guys. Jara, ada Tegar, ada Ridwan. Oke, kita sudah absen. Kita masuk lagi ke sesi in-game guys. Let's go. Kita studio mode. Biar ini ya, kita kayak sesi-sesinya tuh ada. Biar gak bosan banget kaliannya. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita langsung aja ke transition. Let's go, studio mode. Aman, alright. Kita lanjut guys. Tadi apa ya? Misi kita sekali ini, kalian pengen ganti musik nggak? Kalian pengen ganti musik nggak guys? Coba kalian komen. Kalian pengen ganti musik? Sebentar. Kalian pengen ganti musik nggak? Kalian pengen ganti musik nggak? Ayo komen. Kalian pengen ganti musik nggak? Ganti musik nggak? Atau gimana? Musiknya terlalu bosan kah? Atau gimana? Yang serunya live stream. Bentar aku ini. Yang serunya live streaming gini guys, aku bisa interaksi sama kalian. Nah itu lagu nanya live stream. Kalian ganti 2, kita bakalan bikin ini. Oke, di sini tadi kan 7, aku bakalan bikin sana berarti 7. 1, 2, 3, 4. Oke, 7 tambah 4 berapa guys? 14 tambah 10 aja deh. Ini 7, 8, 9, 10. Halo bang, ganti kah? Belum disebut aku bang. Udah tadi, udah 7, kita bakalan 7, 8, 9, 10. Oke, seperti biasa aku selalu bikin 10. Terus kita bikin peta. Kalian pengen aku bikin peta apa bulat sih guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat? Karena tadi sini udah 10, di sana 10, artinya 20. Berarti ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke? Terus disama itu 4 guys. Jadi tambah 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gini ya. Alright. Aku tahu ini proses ini membosankan. Proses nge-build. Cuman kalian bisa belajar juga cara nge-build yang bagus dan benar. Oke? Di sini kan tadi, ini biar gak kalian salah nih. Misalnya nih kan, di sini ada 10. Di sini ada 4, jadi kalian tambahnya 10, 10, 20, tambah 4, 24. Jadi gitu ngitungnya guys, biar sama. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Belajar menghitung, bagus. 1, 2, 3, 4. Oke, yaudah ya, berarti 24 nih. Nah, sama tuh. Tuh, sama kan? Gimana guys? Iya bang, peta aja bagus. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu, aku dibilang 100 hari, keren. Gila. By the way ya, untuk 100 hari sabar ya guys ya. Aku lagi bikin sequelnya atau lanjutan Parasite. Aku tahu kalian pengen nonton langsung videonya, cuman proses pembuatannya ya. Itu susah guys, beneran. Bikinnya tuh capek gitu, cuman ya aku bakalan tetap bikin gitu. Cuman emang bikinnya tuh kayak nggak bisa kayak Paul tuh bukan manusia guys, robot dia kayaknya. Bisa kencang banget gitu, apalagi di video 100 hariku itu story semuanya. Jadi butuh waktu lah, karena aku pengen bikin kayak film. Dan kalau kalian sadar, itu semuanya berhubungan nanti aku bikin. Tapi kayaknya yang Parasite enggak ada. Parasite tuh ada tuh, kalian nggak bakalan tebak endingnya. Kalian pikir aku mati? No, aku nggak mati, spoiler jadinya. Yaudah. Pendatang baru bang, what's up Ujang, apa kabar? Siapa nih yang pendatang baru nih, absen.
biar tahu guys orang-orangnya. Soalnya aku dari tadi nonton ini orangnya sama-sama terus tuh. Kita bakalan ngebuild sambil baca komen kalian ya. Walaupun gak sering tapi oke lah. Aku ibu, wah bangga. Aku ibu dan aku bangga. Ayo semuanya sebutkan bersama-bersamaan. Aku ibu dan aku bangga. Aku udah kayak SpongeBob. Aku nanti kalau misalnya kalian ke event nih, Komifuro atau apa gitu. Aku ibu dan aku bangga. Aneh gitu. Aku tahu kalian ibu tapi jangan seperti itu, guys. Kalau aku jadi teman kalian aku rada malu. Ada gitu. Aku ibu dan aku bangga. Oke lah kalau misalnya ada konteks gitu. Jadi kalau misalnya kalian setiap ke event, aku ibu, aku bangga. Aku hacker. Wah, gini-gini. Kalian sekarang apa yang kalian lakuin, guys? Biasa apakah kalian suka main Minecraft? Apakah kalian wibu? Apakah kalian suka belajar? Apakah kalian suka membaca buku? Apa kira-kira? Telat nggak bang? Nggak telat kok. Oke, kita kehabisan. Kita komplit ini dulu deh ya. Setelah itu kita bakalan coba tanam. Kita masuk ke sesing build, guys. Karena kalau misalnya kita speedrun bisa aja sih. Cuman ya, kita nikmatin lah gamenya. Oke, tidak ada lagi. Aku kehabisan ini lagi, guys. Jungle. Ah, oh my god. Oh, ada 30. Let's go. Let's go. Masih banyak nih. Cukup kayaknya ya. Bentar. Aku baru ingat, guys. Di sininya kita bikin pakai slab aja. Kalian ada yang nyaranin gitu nggak tadi? Nih, pakai slab aja, guys. Nih, bener nggak? Baca namaste. Namaste apa? Minta maaf, kak. Kelab Uibu bilang, bang. Apa tuh? Bang, Silvia mana, bang? Silvia. Wah, Silvianya. Ini sebenarnya Silvia tuh si Alin, guys. Cuman dia emang lagi sibuk, gitu. Dan kayaknya itu kayaknya bisa dilanjutin, bisa enggak sih? Antara kedua sih. Bang, kenapa lu lucu? Kalian menganggap aku lucu. Terima kasih semuanya. Aku jadi sangat pede. Aku bisa menjadi stand up comedian mengalahkan industrial multiverse ke 100. Kagak sih, cuman banyak bacot aja aku, guys. Gak tau kenapa, kadang aku belibet ngomong kan. Tapi in case aku tuh bisa ngomong sangat cepat dan bagus gitu. Gak tau kenapa ya. Story ini ku lumayan ini. Tapi kalau misalnya kayak grogi tuh di awal-awal streaming kalian pasti sadar. Itu aku grogi banget, guys. Tapi kalau misalnya udah ngobrol kalian interaksi sama aku tuh bisa gitu. Aku bang. Terus kayak kalian nyaranin, bang ini bikin ini gitu. Aku lebih suka kayak gitu. Bapak kau 20, bapak kau 100. Bapakku 20 gak apa-apa lah. Bapak lu 100. Bang multiplayer gak? Enggak, ini solo. Gimana guys, bisa gak multiplayer kalau misalnya game gini? Cuman kayaknya ntar dulu deh ya kalau multiplayer. Aku belum ini. Oh by the way, aku bakalan bikin event nanti. Tapi gak tahu, semoga bisa ya. Bikin event pertama di Discord. Jadi kalau misalnya kalian pengen join Discord, kalian boleh join di bawah ya. Di situ kan di bawah ada link tuh, join Discord. Nah, itu kalian join aja, guys. Di situ kalian bisa kayak cari teman baru, pacar, segala macem. Di situ kita bakalan ada event nanti. Kalau misalnya membernya udah nyampe 1000, kita langsung bikin event, guys. Chill. Oke, aku perlu sesuatu buat nerangin jiwa dan raga tempat ini ya. Tempat ini perlu diterangin, guys. Tidak ingin menjadi sosok yang penyendiri yang tidak ada tors. Berikan aku tors. Tors. Pertanyaanku, apakah aku bisa? Gak enak ada suara ya. Gamenya gak bisa, cok. Gak bisa, pantes Minecraft Bedrock banyak yang ngeluh, bang. Itu dipegang apa, bang? Gak bisa, guys, ternyata. Aku gak punya kasur lagi, bangke. Oh, bangke. Oke, gak apa-apa lah. Kita selesain dulu. Cepet-cepet, go. Sini kita bakalan bikin. Bagus. Sendawa. Collab sama Gelo. Ya ampun, kayaknya aku harus pakai ini, guys. Taruh bentar. Wow. Chill, man. Kalau collab nanti gak sama Bungul, geng, ya. Bungul geng bakalan sering collab sih. Tenang aja kalian. Bakalan ada next konten yang gila. Keren banget pokoknya. Udah pas bang. Thank you. Udah pas ya. Suara in game. Aku ada sih masang suara BGM atau background gitu. Cuman aku gak denger, guys. Oke, kita pasang ya. Nanggung ya. Tuh kalian di bawah ini ada coral. Kita bakalan bikin kayak ruangan bawah air juga kali ya. Yang dipasang sama kaca nanti. Maybe. Halo bang, halo. By the way udah jam 8 ya. Udah 1 jam ya. Kalian kalau misalnya liburan gini ngapain, guys? Tuh, biasanya aku tanya kalian nih. Selagi ngebel gini aku biasanya tanya kalian ya. Kalian tuh ngapain biasanya liburan? Apakah kalian liburan sama keluarga atau kemana gitu? Ayo. Aku subscriber lama. Thank you yang udah subscriber lama. Kalian loyal banget sih. Sangat loyal banget kalian, guys. Aku. Apa tuh aku? Kasih konteks, guys. Aku baca tuh aku bang, aku. Pengen disapa belum waktunya sesi ini, guys. Nanti ada sesi kita absen ya. Let's go. Sesi absen itu dicetuskan oleh Bang Windah, guys. Absen. Bocil kematian absen. Dikaisi nggak? Aku kayak main biasa aja sih sebenarnya. Dan kita bakalan coba untuk ngelakuin banyak hal ya. Main Minecraft, bang. Liburan main Minecraft kah kalian? Atau kalian nonton orang main Minecraft? Coba, guys.
Ngasih detail, aku biasanya main Minecraft bang sambil ditemenin papa mama. Aku biasanya menguasai dunia bang, cuman emang lagi libur aja gitu. Kayak aku bang, sebenarnya aku adalah anak dari planet Mars yang telah dididik oleh si Erpan, tapi hari ini lah libur gitu. Oke, tidur dulu guys. Kayaknya aku perlu kasur dah. Ada domba gak? Kita tukar domba gak sih? Kayaknya aku harus tukar domba guys, aku butuh bolanya. Bolanya, buka, bukan, bukan, bukan. I mean, bukan biji, bukan, bukan bolanya guys. Aku butuh domba guys, bukan yang aku bilang ya. Aku butuh domba buat kita ambil bulunya. Kalian jangan sus gitu. Bapak kau 16, ya ampun. Sus, kagak, kagak. Lah, lah, itu enggak, bola kan banyak guys. Ada yang, aduh si kawan ini lagi ngapain sih. Woy, jangan ikutin gua. Kita tukar dulu ya, ini villager nih abadi guys. Info addonnya bang, addonnya namanya Rough Survival, cuman sayangnya berbayar. Nah, tenang tenang, aku bakalan mainin buat kalian guys. Jadi berbayar nih kayak 39.000 aku mainin buat kalian. Jadi kita, makanya kalian nonton live streaming gini ya bagusnya. Kita akan spawn, ayolah sip. Sip sip, sip dong, sip dong. Sip. God, ya nggak ada guys, atau ya nggak ada guys. Alah, mak lah. Gimana dong? Aku nggak punya. Gua maling kasur lu, jual nggak? Gua maling kasur lu, hah? Jual nggak? Aku bilang. Atau dia bakalan ngebuka? Wah, aku udah banyak monster, bentar-bentar. Aku coba mak ini dulu dah, pinjem guys, numpang dulu untuk sementara deh. Numpang dulu. Nggak ada ini yang salah domba di sini. Harusnya ada ini sih, kita bisa beli egg untuk ini sih. Harusnya ya, jadi kita tuh kayak lengkap gitu guys egg-eggnya. At least yang kayak cowship gitu harus ini ya. Ini lanjut lingkaran gak rata itu. Yang mana tuh? Ini bukan lingkaran by the way. Ini beda guys, beda. Beda ya? Aku rambutku lucu banget, aku baru sadar guys. Aku rambutku lucu banget, aku baru sadar. Aku akan mengatur rambutku dulu. Oke, lanjut lagi. So, apa objektif kali ini? Mencari domba. Kalau tidak ada ya udah. Jungleku kurang. Kita cari jungle lagi. Dikit lagi guys. Sabar ya. Karena kalian pasti ngerti lah. Builder-builder itu capek guys. Nyari. Apalagi pakai HP itu. Aku acungin jempol sih kalian. Bisa bikin build yang bagus gitu pakai HP. Aku aja pakai ini aja capek guys. Kayak sejam kita baru dapat segitu progres. Bayangin kalian main di HP itu. Kalian ngebuild yang besar-besar tuh gila sih kalian. Aku cukup acungan jempol. Kalian cukup etos kerjanya ya. Bagus ya. Bang, kapan nikah? Jangan tanya kapan nikah. Masa iya gua nikahin villager guys? Enggak aja. Villager, will you marry me? Oh, gitu nanti deh. Mintanya emerald gitu. Minta dia apa sih ya? Apa sih nanya kalau orang dinikahin guys? Sumpekannya apa ya? Bukan sumpekan, apa sih namanya? Mintanya emerald gitu. Aneh. Bang Kais udah punya pacar belum? Belum. Kalau yang mau jadi pacarku 08006644477. Oke, aku dapat beberapa kayak ada tuh. Harusnya ya 13. Kurang nggak ya? Ah, ini nggak jahat tuh masalahnya. Kesel banget aku. Ah, udahlah, siksa diri aja. Oke, ini apaan di sini by the way? Aku udah mulai kehabisan tenaga ini, guys. Udah terlalu banyak bacot aku ya. Sini ada sesuatu. Di sini ada banyak banget, ada Heart of the Sea. Ambil aja mancing kali ya. Kalau mancing di sini dapat apa ya? Beda nggak ya? Bedrock sama ini. Oke, aku bakalan coba bikin ini dulu, guys. 61 kayaknya cukup sih harusnya ya. Setelah itu kita bakalan coba untuk menyelesaikan quest lagi. Atau kita bakalan coba explore. Dan kita coba ambil item-item dan kita bikin farm. Tapi untuk bikin farm kita butuh ini. Kita pakai dulu untuk sementara apa ya? Gimana guys? Kalian ada saran? Kalian komen di bawah cepat-cepat. Bang, disitu ada telur warden. Mana ada? Nggak ada bro. Tidak ada telur warden ya. Kayak ada mumpung hostel doang guys. Bang, halo Fangko, apa kabar? Umur Bang Kaisi berapa? 10 tahun. Kan aku udah bilang, aku adalah Sotah. Dan aku menginginkan Onesan di rumahku, guys. Onesan asing yang datang ke rumahku. I mean, dia ngasih aku jajan, itu doang sih. Kalian jangan... Elah. Kalian tidak sesus itu, kan? Atau aku yang sus, ya? Oke, di sini punya jungle. Aku bakalan coba tanam, dan kita punya dirt. Dan aku punya beberapa biji. Punya nggak ya? I mean, aku cuma punya 2 biji. Tapi maksudku, di Minecraft kan ada biji gitu, guys. Namanya wheat. Oke, kita bakalan crafting ini dulu. Kita bakalan bikin jadi ini. Let's go. Harusnya udah cukup sih. Let's go. Aku akan mulai. Dan kekurangannya di sini guys, nggak ada reply mode. Jadi kayaknya untuk 100 hari ini jangan deh. Kita live aja ya 100 hari ya. Jadi aku bakalan bikin kayak 100 hari Minecraft, tapi yang story. Tapi kalau misalnya kayak gameplay kayak gini, pure main, aku live aja guys. Biar bisa kalian tonton langsung dan juga langsung bisa interaksi sama kalian.
Gimana gimana? Kalian setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Bang, Bang Dilo nutup salam buat adiknya. Gimana tuh? Aku punya adik. Ah iya guys, Dilo gitu dia guys. Absen bang, absen. Ntar dulu, ntar dulu. Kita bakalan coba bikin selain ini dulu guys. Setuju aja sih katanya. Thank you, bilang gitu ya. Setuju. Oke, setuju. Kita live ya. Semoga aja internetku tidak nge-lag lagi guys. Udah mulai emosi aku kalau misalnya nge-lag. Aku udah ngebacot nih kan kayak gini. Dari tadi aku ngebacot kan di depan kalian kan. Internetnya dengan gampang merah. Ya ampun bang, udah kayak cabe. Aku sembuhkan juga mulutnya pakai cabe guys. Oke, sudah. Kita bikin pagar atau ini. Oke, pertama aku akan coba untuk tanam dulu. Kita butuh banget nanam sesuatu di sini. Bentar, bentar. Kita bakalan bikinnya agak belakang aja. Di sini ya kali ya. Oke, di sini dulu. Taruh dirt dan kita tanam. Pohon pertama. Kita kasih ini guys biar keren. Ngeng. Alright, sudah. Kita punya beberapa cocoa bean. Kayaknya jangan dulu cocoa bean. Cocoa bean bikin cookies sih harusnya ya. Oke, kita jangan dulu. Kita bakalan coba untuk tanam sesuatu. Tapi aku butuh dirt. Artinya kita gini deh. Aku bikin ini. Oke, fix. Gampang. Aku butuh beberapa doang. Terus aku bakalan tanam guys. Alright, gampang. Terus aku bakalan butuh yang kayak namanya bentar. Mana ya? Udah aku habisin apa guys? Tuh. Lah, ini ku mana? Lah, pindahin kah? Ini apa sih namanya? Lah, kok hilang ya? Kalian ingat gak? Bang, lu punya adik, apa kakak? Punya semua aku, guys. Aku punya adik, punya kakak. Alright, Sapnes by Rough Survival. Tidak ada lagi. Alright, kita selesaiin misi dulu. Oke, gak apa-apa dah. Tapi cara selesai misi, aku harus nanam. Artinya aku harus cari dirt. Oke, cari dirt. Terus kita cari kayu buat ngedesain lagi untuk bagian tanamannya. Oke, let's go. Bang, cerita-cerita bang. Cerita apa? Kalian mau cerita apa? Apakah kalian pengen menceritakan sesuatu yang sus? Atau kalian menceritakan sesuatu yang epic? Atau kalian pengen cerita tentang mantan kalian? Ada anjing. Aku bisa pelihara anjing. Aku bisa pelihara sapi. Dan aku butuh nyelesain dulu. Bentar. Di sini quest kita kan carrot sama wheat kan. Aku punya beberapa. Nanti aku minta sama mereka dah tukar gitu. Bentar-bentar. Aku coba cek dulu ada apa itu ya. Sini kita bisa tukar sesuatu sama emerald. Tapi kayaknya nggak penting. Kalau ini tools kayaknya no, aku nggak perlu. Di sini weapon trader nggak perlu juga. Seal mungkin kali ya. Untuk ini spawn egg. Ini sih guys, spawn egg pick chicken. Kita beli ya. Kita kayaknya beli atau kita ini. Beli aja kali ya. Bentar-bentar. Aku beli ini dulu dah. Ambil wood guys. Wood. Aku bakalan coba cari wood dulu ya. Kira-kira apakah cuma jungle di sini ada? Kita cari yang agak belakang deh sambil explore ya. Bang, sapa gua kata Endang. Halo Endang, apa kabar? Bang, mukamu mirip Kaisi. Emang aku Kaisi. Bang, live sampai kapan? Sampai jam 9. Gimana? Kalian pengen aku live sampai jam 9 apa enggak? Biar progres kita tuh cepet. Apa guys? Biar progres kita tuh agak lama ya. Gimana? Rambutku ini suka ini guys. Pusing aku. Alright, but. Oh, rambut. Oh my god, susah banget rambut. Itu yang gak enak punya rambut panjang, susah banget diatur masalahnya, bos. Alright. Gak bisa guys, aku harus ngatur ya. Kebiasaan emang. Facecam. Nah, kita atur rambut dulu. Let's go. Kalau udah gini gimana kameranya bagus kan? Aku malah mikirin kamera, gak penting banget sumpah. Alright, kita lanjut ya semuanya. Gak apa-apa bang, ganteng. Thank you. Nah, kita bakalan coba cari. Atau kita cari item dulu kali ya. Moga aja kita dapat kayak carrot. Karena aku rencananya kayak gak maling sama sekali gitu guys. Maksudnya dekat glacier tadi ya. Tapi kalau dekat lain kayak gini kan artinya gak mungkin gak kita ambil kan. Ini kan emang item-item. Kita bakalan ambil beberapa aja yang penting gitu. Let's go, barel gak perlu. Makan dulu. Bang, kamu pernah makan nyamuk? Siapa yang pernah makan nyamuk, guys? Kalian pernah makan nyamuk? Astaga, flint and steel. Kita bisa ke nether. Netherite, main, let's go. Siapa yang pengen ke netherite? Apakah kalian setuju semuanya? Untuk kita ke netherite. Ketik setuju jika kita akan ke netherite. Come on, man. Ketik setuju, guys. Sebelum aku aktifkan, kalian harus ketik setuju dulu, guys. Let's go. Aku perlu teratas. Oh, satu lagi. Kita akan bikin lebih panjang. Oke, obsidian harusnya aman sih. Tunggu aku cari obsidian lagi nah. Oke, gimana guys? Berarti ini aku perlu dua taruh gini. Alright. Setuju. Let's go. Kita akan ke Nether. Bentar, cara untuk cara ke Nether gimana guys? Aku lupa lagi.
gini kali ya. Oh iya benar. Nah, terus kita taruh gini. Nah, harusnya udah si aman ya. Let's go Nether. Akan ku datangin. Memang player Minecraft tuh aneh. Semua orang takut enggak pengen ke neraka Minecraft meanwhile ke Nether. Let's go, let's go. Aneh mah. Selamat datang semuanya. Apakah kalian sudah siap? Kita akan ke Nether hari ini. Kita akan mencari yang namanya Blaze atau sesuatu. Let's go. Kita belum ada mati by the way. Let's go. Kita ke Nether. Setuju gak ya? Setuju, banyak yang setuju. Wow, wow, wow. Kemana? Tolong. Let's go Nether. Nether langsung dapat gold guys. Dapat ini. XP-nya kutuk. Bisa dijual gak ya kira-kira? Dapat lapis lazuli. Let's go. Tapi lama banget ya. Gak kayak Java. Ini lama banget ambilnya. Bang, sapaku Blaze Rod. Gimana? Kita ada Blaze Rod kah? Ini aku gak tahu guys. Kita kayaknya butuh kompas dah. Atau suatu gitu. Lah, jalanku pendek banget ya. Wah, aku takut tersesat sih. Oke, kita bakalan coba untuk dari sini aja kali ya. Gelap banget ya, nggak kayak Java ya. Bisa ditaruh di samping gini guys nih. Beda ya. Oke, kita keluar dari sini. Tidak ada jalan keluar. Bentar guys. Di Nether itu paling gak enak banget sumpah. Aku nggak tahu masalahnya. Kita bisa ke atas. Oh, tapi ini kayaknya bikin jalan dah sama dia. Kita bisa keluar dari sini. Oke. Kita bakalan coba cari jalan keluar. Oh, terjebak lagi. Salah guys, salah guys. 0858. Anjir, ada yang ngasih nomor telepon guys. Bayangin. Ini kah? Keluar kah? Keluarkan aku dari neraka. Aku ingin mencari sesuatu. Let's go Blaze Rod. Parah ini yang bikin map nih. Gak ada jalan keluar guys. Salah. Berikan aku keluar. Tolong. Help. Blaze 029 itu gamer tag gue apa ya? Bang, udah punya pacar gak? Belum guys. Kalian kok nanya itu? Apakah kalian ingin menjadi pacarku? Ih, kan enggak. Gimana sih jalannya? Apakah aku ini guys? Bentar-bentar, kita mungkin harus keluar dari sini ya. Bapak. Oh, akhirnya kita keluar. Saudara-saudara semuanya. Dan ada siapa yang pernah melawan ini guys? Kayaknya gampang melawan ini. Enggak punya suara ya. Let's go. Let's go. Let's go. Sini lu. Satu, dua. Bang, bang, jangan serang gua, bang. Bang, bang, tolong, bang. Wah, diserang gua. Mampus lu, gua antai lu. Satu, dua, tiga, empat. Bator. Susah banget ya dunia. Oke, aku gak pakai sword, tolong. Elep, elep. Tolong, tolong, tolong. Sword, sword, sword. Gak punya, punya bow. Pakai ah. Kalau masuk, mampus lu, kecepak kan. Bentar, bentar. Oh, ada. Sorry guys, sorry guys. Mataku gak nampak hal begituan ya. Oke, okay, oke, okay. Loncat, loncat, lo. Coba ntar dulu. Bisa ditukar gak ya kira-kira? Bang, bang, udah bang, stop, stop, stop. Help. Chill man, chill. Kalian, bang. Ya ampun. Ya ampun bang. Jangan senggol-senggol. Lo udah senggol di sini langsung kena antam. Banyak banget sih, sumpah. Oke, okay. Sudah. Di sini ada, wow. Alright. It's something new. Apakah Blaze Rod-nya ada di sini, guys? Kayaknya nggak ada, susah nyarinya. Tapi kita kayaknya ke Nether mampir aja dulu kali ya. Ini kalau jatuh langsung meninsoy. Golden Apple-ku siap-siap nih. Jatuh kelar aku. Let's go. Kita jalan bentar ya. Mana tahu ada chest atau apa, guys. Janji nggak mati. Tenang, tenang. Aku mah udah pro player. Aku udah main 100 hari, guys. Meanwhile langsung jatuh. Sering mati ya. Kayaknya nggak ada apa-apa di sini dah. Tapi yang jelas kita udah bisa ke Nether ya. Dan kita bisa cari Blaze Rod. Tapi kayaknya kita nggak perlu Blaze Rod lagi nggak sih? Perlu sih harusnya ya. Buat bikin AI matanya itu mau nggak mau sih. Kita harus bikin sih. Bapak, tolong. Makan bang, makan bang. Meanwhile, hampir mati Kaisi. Jangan banyak bacot. Mini, 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 mini. Bang, lu jangan dekat api bang. Keren, bisa nyelam gitu di dalam api. Bentar, aku lupa lagi jalan aku, guys. Let's go, hampir jatuh. Tolong. Let's go. Alright, di sini nih, aku balik. Kita bakalan coba untuk ke sini semuanya. Bang, jangan senggol-senggol kakiku. Kakiku tuh gak bisa disenggol. Let's go, balik dulu lah. Soalnya gak ada apa-apa, guys. Progres kita tuh terlalu cepat kayak Nether. At least kita udah ke Nether ya. Ya. Bang, keluar dulu. Iya, guys. Kalau misalnya kalian belum makan, makan dulu. Kalau misalnya kalian pengen istirahat, istirahat dulu. Udah malam. Aku ambil bakalan ambil chest. Gini gini, biar gampang.
di sini kan ada banyak sesuatu ya. Aku bakalan ambil, guys. Jadi kita udah tahu kalau misalnya barang-barang sini udah diambil semua. Ya nggak? Ya nggak? Cerdas nggak aku? Big brain nggak? Big brain nggak? Nih, diambil-ambil semua. Jadi yang udah diambil nih kosong. Jadi next kita nggak perlu cek-cek lagi. Nah, big brain mah gue mah. Big brain. Kepala aku tinggal di pompa aja biar besar. Oke, sini udah aman. Kita udah buka ini. Dan ini tempatnya lumayan keren. Sekarang kita perlu kembali. Numpang dulu dah. Oh my god, ada tulang-tulang. Oke, kita bakalan coba untuk langsung tidur dulu. Siapa Bang Kaisi? Mau absen lagi nggak? Mau absen lagi nggak, guys? Ketik-ketik, absen, bang, absen. Udah nggak absen, bang. Gua haus akan absen, bang. Kalau nggak absen, aku sakau, bang. Apakah kalian seperti itu semuanya? Alright, di sini ada berapa? Kayaknya aku udah ambil semuanya. Sini ada kompor, aku bakalan ambil aja. Tempat tidur. Tidak ada yang melarang aku ngambil tempat tidur di sini. Suara siapa itu? Suara teriakan L villain macam up. Ini ada baru nih. Oh, sama. Unbreaking 3. Alright. Penuh lagi, Chesku. Enggak apa-apa lah ya. Kita balik dulu, kita taruh dulu. Oke, kita sudah dapat yang namanya apa tadi, lupa aku kan. Tempat tidur. Di tempat tidur udah, kita ambil beberapa kayu lagi dan bikin tanam. Kita bakalan tanam. Alright. Kita bakalan bikin ya. Kayak suara Squidward. Iya. Iya, benar kata Cahaya tuh. Squidward kalau ketawa kan kayak hidungnya kentang kendut, guys. Ini, guys. Kalian apa enggak? Aneh. Absen, Bang. Absen katanya. Vimau, hai teman-teman semuanya. Ada Lord Vimau, guys. Lord Vimau mampir. Vimau peng. Kagak. Oke. Kita taruh dulu ya. Bang, ada Vimau. Iya, Vimau nih. By the way, guys, Vimau adalah Lord Meme. Vimau asik, Kaisi asik sendiri. Iya, sama-sama asik sendiri, guys. Halo. Absen, kata T-Rex. T-Rex absen. Absen, telat ya, Bang? Kagak sih, kagak telat sih. So, jam berapa ya? Kayaknya ntar lagi, guys, kita sudah ya. Atau pengen kita objektif dulu nih. Kalian pengen apa nih kalau sudah selesai? Kita kelarin dulu, Kak. At least kita kelarin dulu dah. Nanggung soalnya ya. Jadi, ya ampun, belum tumbuh, guys. Kita bakalan simpan dulu beberapa item. Aku kepikiran ide buat yang namanya... Oke, kita cek lagi. Apa ada item? Sini aku pakai pagar. Kita pakai pagar apa ya? Apakah pakai pagar kayu lagi atau gimana gitu? Ntar deh, aku pikir lagi. Kita bakalan coba pakai pagar kayu atau pagar batu. Kalau pakai pagar kayu, aku butuh sesuatu. Tempat tidurnya udah ada. Aku bakalan coba cari kayu dulu deh. Nah, ini nih, kurangnya kayu, guys. Kalau misalnya jelajah daerah-daerah sini ada nggak ya? Aku takutnya kalau misalnya kita ngejelajah agak jauh gitu. Kita belum coba sih, harusnya ada sih. Kapal, kita akan menaiki kapal. Bang Kai, lanjutin parasite, kata Y Nation. Iya sih, bisa aja, guys. Tapi tunggu aja dah. Soalnya nguploadnya rada ini. Kapal, guys, let's go. Kalian lihat, ada kapal. Siapa yang siap untuk mencari ke sana? Jangan baca ini. Apa tuh, Bang? Absen. Tadi udah absen, guys. Bang, bikin survival series. Gimana? Aku udah bikin survival series sih, guys. Gini pun lumayan sih sebenarnya. Jadi nih ya, kalian bisa nonton survival series tuh kayak... Aku tahu kalian suka survival series. Cuman kayak terlalu gitu-gitu aja, guys. Dan aku nggak sanggup hal kalau gitu-gitu terus ya. Oke, di sini ada kapal. Semoga aja ada treasure map atau apa gitu. Itu apa, guys, sana, guys? Kalian lihat nggak? Kayak ada sesuatu sih. Cuman aku nggak nampak. Absen. Bang, kapan upload 100 hari lagi? Lu, Sen. Yang kapan upload 100 hari? Jangan gua ditanya. Sandwich tuh. Coba guys, Bang Sandwich kapan upload 100 hari? Let's go. Bentar. Aku butuh ini bisa enggak sih? Nyelam. Bentar. Mana chest? Berikan aku. Di sini bisa bernapas enggak ya? Pakai pintu, guys. Bentar. Wow, bernapas. Tolong! Ada yang ngintrin gua. Lah aneh. Tolong. Enggak, nanti dulu. Aku enggak punya pintu, biasanya aku di dalam air bisa pakai pintu. Lari, guys. Bang, ada sandwich? Iya, it's sandwich, guys. Palsu, itu sandwichnya. Tidak centang. Centang deh, guys. Bang Vim, lu juga ganteng villain. Tuh, dibilang ganteng lu, Vim, kurang apa lagi, Vim? Boleh lah, Vim, ya, kirim sebelah, Vim, pikir ke rumahku. Boleh lah, Vim. Boleh lah, ya. Oke, kita ambil kayu. Aku bakalan makan dulu, dah.
Kita ambil kayu kayaknya beberapa kali lagi untuk bikin pagar, guys. Let's go. Di sini ada banyak, kayaknya kita bakalan ambil. Tenang, kita tanam lagi. Tapi masalahnya nggak bisa ditanam. Itu pertanyaanku, guys. Woi, kapan aku 100 hari? Kapan sen 100 hari? Nah, ini gua 100 hari, tapi langsung di progress. Langsung live stream, bos. 1 2 3 4. Let's go. Makanan tidak ada. Aku tidak punya makanan. Let's go. Aku harus kelas sih. Aku harus bikin pagar, terus aku harus tanam. Setelah itu kita udahin live streaming ya, guys. Enggak mungkin kita live streaming kayak kita udahin live streaming kayak gini doang. Kayak apa ya? Progresnya enggak jelas gitu. Aku makan dulu dah golden apple. Aku kaya, guys. Jadi aku bakal makan golden apple ya. Aku salah sultan di sini. Nah, ini nih, kayunya. Atau kita ini aja ya, pakai ini aja ya. Enggak apa-apa dah, kita ambil aja kayu ini. Oke. Soalnya di sini kita pakai ini, guys. Bisa lah gitu. Pakai apa sih namanya? Nah, itu tuh. Oak leaf. Oak sapling. Jadi kita bakalan tanam oak sapling aja, enggak usah yang jungle lagi. At least kita punya beberapa oak sapling terus kita budidaya lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen enggak punah pohon, kalian harus tanam, guys. Begitu juga di dunia nyata. Kalian tuh harus tanam kembali pohonnya. Bang, semoga 1 juta subscriber. Thank you. Bang, kenapa enggak upload the perk? Nah, ada pertanyaan yang bagus, guys, dari Rabbits ya. Akhirnya aku bisa klarifikasi di sini, guys. Sebenarnya aku telah enggak, guys. Jadi gini. Aku pengen upload the perk, cuman kemarin tuh kan aku pengen kayak rebranding game kan. Jadi aku mainin banyak game yang 50 game gitu. Cuman aku private dan itu sampai 300 giga, guys, aku rekamnya, guys. Dan harddiskku tuh enggak cukup. Jadi aku punya beberapa pilihan gitu. Aku hapus apa ya? Jadi kayak ada banyak tuh footage di Minecraftku kan, footage gitu. Aku harus hapus yang mana gitu ya. Terus kayak bingung gitu, guys. Dan masalahnya yang game yang aku pengen bikin ini 300 GB gitu, besar banget. Dan the purse juga besar, guys, 300 GB tuh berapa gitu. Dan harddiskku penuh. Dan di saat itulah kayaknya aku hapus aja deh. Apalagi footage-ku itu kayak ada yang hilang. Dan juga kayak story-nya itu gak dapat banget gitu. Tapi sebagian besar story-nya tuh dapat. Aku tuh jadi bagian dari sandwich gitu loh. Apanya? Apa sih istilahnya? Geng, bukan geng, apa sih sebutannya, guys? Apa, guys? Lupa. Nah, jadi di ending itu kayak udah dijelasin seharusnya dekat si Pimo kemarin. Jadi di ending itu sebenarnya kita bertiga yang menang. Aku, Isenius, Pimo. Cuman biar lebih ini dibagusin gitu, ditambahin story gitu, guys. Pimo jadi drill villain. Tapi aku sebenarnya gitu. Aku sebenarnya ada bikin beberapa jebakan sih, dan aku kayak apa sih, guys? Licik juga gitu. Cuman gak aku tampilin gitu. Akhirnya aku join ke sandwich karena emang pas itu waktu itu dia kayak apa ya, kayak blunder kan. Terus aku, ah ini bagus nih kondisinya, aku manfaatin. Apalagi dia tuh kayak banyak banget informasi dan aku belum ada gitu. Jadi aku manfaatin informasi itu buat bergabung sama dia gitu. End of the day, akhirnya dia percaya sama aku. Oke, ku iniin, percayalah akhirnya. Dan akhirnya dibunuh sama Pimo. Oh my god. Oke, kita udah dapat beberapa. Kayaknya aku udah bisa sih harusnya bikin, guys. Let's go, let's go. Kaisi, aku gabut. Kalau gabut, nonton Kaisi dong. Oke, guys. Aku tahu udah mulai sepi sekarang. Karena udah setengah 9 juga. Mari kita ini, guys. Kita kelarin. Bang, lu kayak opa-opa Korea. Thank you, Fatir. Bang, siapa? Udah, Sylvia berapa kali tuh, Sylvia? Halo, 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 Dias. Apa kabar? Nge-lag kah? Nge-lag kah, guys? Kagak ya? Kita sudah day 7. Berapa menit ya? Berarti kita udah main 1 jam 30 menit. Tapi kayaknya tadi ya yang hitam-hitam tuh kayaknya bakalan ku hapus, guys. Kan tadi hitam-hitam tuh yang di Minecraft itu. Kita aku coba hapus di live-nya ya, semoga aja bisa. Oke, di sini kita bakalan keluar. Dikit lagi progres kita. Let's go. Oke. Aku pasti bisa. Nah, kayak biasa. Aku keselak lagi, bentar teman-teman semuanya. Bentar ya. Di sini aku biasanya pakai ini. Aku makan dulu deh. Jadi biar lebih bagus, aku bakalan coba kasih pagar dan biar bagus ya. Bang, lo orang mana? Aku orang Medan, guys. Kalian kayak gitu banget lah. Tontonlah video Queen Le. Ah, kalian lah. Gak sur kali, kalian. Kalian tengok lah anime Minecraft. Ah, gak aneh. Gak solid, ah. Gak solid, bah. Udah lupa sih aku cara logat-logat ini. Medan, guys. Gak tau kenapa ya. Suka kalau lihat Bang Kaisi lagi cerita. Thank you. Oke, di sini udah. Di sini kayaknya perlu tengah ya. Kita bakalan bikin di tengah di sini kali ya. Udah pas gak? Oke, di sini. Salah. Neng, alright, di sini pas, kita bakalan bikin gini, rapi aja, guys. Siapa yang rapi ya? Jangan deh. Kita kasih dulu ya, kita kasih dulu biar gampang. Jadi aku pengen pagar pakai yang namanya jungle. Kita pakai jungle karena itu yang ada. Alright, kita bakalan bikin jungle, beberapa jungle, alright. Terus kita bikin beberapa stick.
stick di mana? Nah, ini lebih gampang ya, guys. Kalian harus pakai ini ya biar lebih gampang ya. Stick kita bakalan bikin juga kayak gini. Terus kita bakalan bikin kayak gini. Nah, let's go. Setelah ini aku bikin pagar. Let's go, 33 kurang ini aku yakin, Bang. Hah, kurang mulu, tolong. Oke, kita bikin beberapa pagar lagi. Let's go. Oke, dikit lagi pagar. Aku harus menyelesaikan misi kali ini semuanya. Bang, bikin server terus subscriber Abang yang ngembangin servernya. Gimana guys ya? Aku takutnya nggak ada waktu buat ngurus servernya itu, guys. Jadi aku rencananya kayak bikin event aja sih. Jadi nanti kan itu kan Discord, by the way join ya Discordnya. Ini aku kenapa masih ada ini, guys? Apa yang dipin gitu, baru sadar aku. Jadi aku kayak bikin Discord, kalian join, nanti 1000 member kita bakalan coba untuk bikin event gitu. Bisa jadi eventnya tuh kayak public, guys. Jadi kalian tuh bisa join sana ya. Alright, so untuk server yang kayak dikembangin gitu aku belum sanggup, guys, ngurusnya. Takutnya nggak terurus gitu, guys. Bikin rumah, Bang. Iya, sabar, kita bakalan bikin ini dulu. Kita harus selesai ini dulu. Setelah itu kita bakalan bikin. Pokoknya nih tempatnya bakalan luas sih, kayak one block nanti aku bikin. Alright, beberapa udah jadi. Lihat guys, udah jadi, men. Jungleku kurang lagi, tolong. Tolong. Aku kekurangan kayu. Tolong. Aku butuh lebih banyak wood. Ngeng. Yes. Akhirnya pohon pertama, pohon keramat akan aku hancurin dan aku akan tanam kembali dan kita redubah ya, guys. Bang, kasih penerangan. Gelap kah? Oh iya benar. Siapa tuh kasih penerangan? Kata feeling good. Feeling good. I'm so good. Alright. Nah, udah ya. Berarti udah kita biarin biar kita dapat ininya lagi. Kita dapat berapa tadi tuh? Lumayan tuh, bisa tuh. Jungle. Terus kita bikin lagi. Let's go. Akhirnya aku bisa membuat tempat ini layak untuk ditinggalkan saudara-saudara. 20. Cukup gak ya? Cukup gak ya? Gak cukup kayaknya, guys. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on. Let's go! Akhirnya, tempat ini layak untuk di... Ya, ini belum. Aku tahu ini belum, tapi... Let's go! Kita bakalan bikin... Woo. Aku bakalan mengambil redwood lagi. Alright, dikit lagi. Setelah itu kita bakalan coba untuk end stream ya. Soalnya udah lama juga. Aku nggak enak sama kalian, terlalu lama nontonnya nanti. Okay, berarti ini udah. Dikit lagi, Bang. Nanggung banget sih. Okay, gini aja, guys. Udah lumayan ya progres kita. Tidur. Kita tidur dulu deh. Tidur dulu. Kasurku di mana aku taruh, guys? Lupa lagi ya. Kasur. By the way, kalian jangan lupa subscribe channel kedua ya. Channel kedua aku mainin banyak game. Oh, tidur. Akhirnya aku bisa tidur. Akhirnya aku bisa tidur. Nah, ini kita baru live stream pertama, kita udah banyak progres ya. Kita punya banyak full diamond, terus kita punya banyak ini. Gimana guys, seru gak guys kalau live kayak gini? Kita akan lanjut, 1, 2, 3, tidur. 1, 2, 3, tidur. Bang, sapaku nanti aku subscribe. Halo Phoenix Gamer, subscribe. Aku belum diplip, kalau udah subscribe lah. Sorry guys. Alright, kita sudah aku baru sadar aku punya ini. Ih, di Java aku gak punya apa nih guys. Tai guys, tai bukan? Tai. Cape tie bukan? Oh kagak, lupakan. Alright, so let's go. Bentar. Let's go, aku punya lagi. Tanam, neng. Let's go. So itu dia untuk live stream kita kali ini, guys. Sorry banget kalau misalnya aku terlalu banyak bacot atau aku kurang menghibur kalian. Enggak sih, kebanyakan bacot malah, udah cukup menghibur kayaknya ya. So ya, kita udah banyak progress dan kita mainin ini Rough Survival. Even ini sebenarnya nggak Rough Survival murni karena kita punya pulau. Tapi ya, aku pengen coba yang berbeda. Karena kalian pasti udah bosan nonton Rough yang kayak banyak lah yang udah upload rough gitu, guys. Dan aku pengen yang berbeda ya. Dan yang ini belum ada yang bikin kalau nggak salah, guys. Dan di sini ada banyak banget hal yang bisa kita lakuin. Di sini kita bisa ngapain quest dan masih banyak lagi. Dan ya, tempat ini kita bakalan bikin nanti kayak base kita. Kita bakalan bikin rumah segala macem. Pokoknya kita tamatin selama 100 hari. Karena di bagian kanan itu kalian lihat ada day 8. Dan kita sudah hampir ke day 10. So ya, yeah, untuk terakhir kita bakalan absen sebelum kita mengunjungi live streaming ini. Ayo guys, absen. Kita absen untuk di terakhir kalinya. Let's go. Let's go. Kita bakalan coba untuk ke bagian facecam. Ayo guys semuanya, live absen. Kita berhasil live streaming dengan sempurna malam ini semuanya. Halo, absen. Ada Faiz, ada Ganesha, ada Daniel, ada Tahunga. Yang nonton tadi nih. Ada Yanes, ada Nizam, ada Cindy, ada Titan TV, ada Nana, ada Cookies, ada Andi, ada Putri. Ada Darmiati, ada Faiz lagi. Wah, orangnya sama-sama nih. Ada Sandrina, ada Nana, ada Cokolate. Ada
Siapa lagi nih? Ada Sylvia lagi, ada Senyum Kematian, ada Maria, ada Lana, ada anak-anak, ada siapapun di sini. Mari kita live stream selesai. Hadir, banyak banget, gila. Thank you banget guys yang udah nemenin aku live streaming malam ini. Semoga aja kita bisa lancarin. Dan aku punya channel kedua, by the way, kalian bisa channel kesana. Kalian bisa subscribe kesana buat nontonin aku video game yang lain ya. Dan mungkin live stream kayak gini aku bakalan live stream setiap minggu atau maybe seminggu dua kali. Tapi gak bisa janji ya. Mungkin seminggu sekali aku usahain. Kita bakalan coba mainin kayak gini. Dan kita target kita udah 100 hari. Oke? Kita absen lagi di mana nih? Namanya Kaisin kan bang? Iya bener, kata Damiati guys. Namanya Kaisin. Let's go. Ini kita tutup lepas pinder channel. Let's go. Jangan lupa kalian subscribe dan juga join Kiseki Discord dan juga channel kedua. So ya, itu aja untuk video kali ini guys. Thank you banget yang udah nontonin. Karena ada beberapa orang, 266 orang. Thank you semuanya. Kita bakal ketemu lagi di live streaming atau video selanjutnya. Bye-bye. Let's go.